Oh, PC hang, PC hang. Hui, hui, hui. Astaghfirullahaladzim, demi cenila driver ini ada apa ya Tuhan. Tak ada masa lain ke dia nak update ni? Assalamualaikum. Itari tema jikunya. Aduh, tu pula bukan main susah lagi. Minta ni. Hai, selamat datang semua. Yo, berat sangat ni. Di pulau. Fin ke? Banget betul Fin. Asa berat ni. Subhanallah. Aku punya. Tak bagus ni. Motor pula gila. Ai. Something is not good here. Saya rasa tak bagus ni. Sumpahlah driver ada update ke apa-apa ah. This okay. Wah, terima. Test politik. Balik tu politik berki. Dengan street night tu bila jumpa eh? Kau apa? Kau 10. Tu nak jumpa kat mana? Oh tu lah. Ikut. Sempat weh. Kita nak jumpa dua orang. Tekila lah. Cik ada weh tau. Belakang tekila? Boleh ke? Tengok tu. Pergi tempat dia orang. Ah, kita bincang dekat belakang tequila. Tempat tu pun nice juga. Boleh, boleh. Dekat GPA 170, tempat mereka lama dulu. Tempat kita rampas je. 170. Aku belakang pula kau kejar kiri. Aku belakang gila. Yo. Macam mana? Okey. Tenang. Ya, boleh sebab memang nak bagi kuasa satu balik kat dia orang. Tak ada satu je kosong. Kat situ je lah. Tak berat. Tak banyak orang. Alright, baik. Ya, dia punya suara okey. 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 Nak kontak dia terlalu. Tak ada rosak-rosak lah. Beda. Okey. Aku try ke wiki. Alright, baik. Terima. Mana dia? Selamat datang. MG, saya ini rasa saya ada MG ada dalam ni. Hello?
Kampung Ban Safa repair kit. Eh, itu JHB? Eh? Eh? Since when I have JHB? Kalau orang gelar recall eh? Okay, dia recall. Apa tak tahu, dia tak nak berhenti, dia lari-lari. Cuba bagi amaran sampai ketiga. Dah bagi dia. Dah bagi? Bagi dia ni. Kat mana? Ajak aku pergi lah. Kat pulang kan? Ni ni ada dekat rumah-rumah kali pulang. Haa, area-area ni. Aku tengah sister, ajak aku ni. Bodoh dia ni. Tak ni, hey! Wui, tenang. Nanti bos Wiki Roger balik. Alright, terima. Aku pun satu hal, pergi turunkan motor. Sekejap. Belum. Berenang anjir. Tu. Gila aku nak lewat. Berenang. Hah? Thank you for the follow, Lee Solos. Assalamualaikum. Eh, cap. Eh, hilang weh. Eh, mana? Berhenti salam semua. Astaghfirullah, kejap, kejap. Assalamualaikum. Sorry, sorry, sorry. Kejap, kejap. Kejap, kejap. Salah saya punya ni. Kejap, eh. Saya edit. Kejap. Patutlah tak ada ni. Kejap eh. Saya setting balik eh. Kejap eh. Patutlah tak ada. Ayuh. Tak lama satu sekali dia nak main-main dia. Tak kau pula. Okay. Ada tak? Cuba test. Kiri, kau ada ni tak? Pistol tak? Testing. Adi? Eh, kejap. Assalamualaikum semua. Yeah. Aku salah kejap. Cuba korang try cakap. Tulis. Tulis. Sebab tadi jiran sebelah ada train lalu. Ada pun. Ah? Sebab tadi jiran sebelah ada train lalu. Sumpah tanya sini ada train lalu. Alamak, train tak ada. Dekat saya pulau tak ada. So, ya Allah. Dia punya lah. Ya Allah, tak sempat. Kawannya. Itu lah. Awak dia terik sampai. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin kosong-kosong semua. Kosong-kosong. Astaghfirullahaladzim. Aku tak ada memory, not THW. Q dia ada. Oi, kat mana ni? Apa ni? Apa jadi ni? Aku pantang betul lah. Buat hal pula. Takut tertidur awak cam semalam. Oh ya ke? Semua tertidur? Mana? Apa jadi ni? Pensel eh? Siapa pensel? Dia. Aku bawa kerja ti, Lah pensel! Bodoh betul lah. Jati je tu, jumpa jati. Masalah dunia lah budak. Apa hal, hui? Eh, ada warga di Keriau lari-lari. Warga? Haa, tu. Dah pensan dekat sana. Terima kasih, Daniel. Eh, sebenarnya Daniel tidur? Eh, bukan sebenarnya Daniel ada bagi juga ke, Trin? Terima kasih Dinya. Semoga dimewahkan rezeki dimudahkan segala urusan. Amin. Mwah, thank you. Awak sangat. Super SS tak weh? Saya tak sempat buat apa-apa pun. Nasib baik sempat buka tu tadi.
buka notification. Kalau tak, pisang. 9:30 lah letak. Ada tapi semalam tu pun tengah stream. Betul-betul. Copy text. Tengah-tengah. Tengah-tengah eh. Lin Hikaru. Hari ni berapa bulan? 16:04, 9:30. Apa hal tu? Tengok dalam poket dia ni dah ada pengalaman, ada pengalaman dari diploma ni. Tengok IC dia dah ada diploma ni. Ah, dia buat macam ni. Dia cakap tak di posisi pula. Panas bapak. Ni apa ni? Kera-kera ni ya? Sorry. Lu jangan langsi lah datang sini ya. Buat hal pula engkau. Bapak engkau di tempat lah. Macam mana tadi? Dia masuk? Sayang. Siapa yang jumpa dia dulu? Actually streaming happy. Aku tengah mood aku sekarang ni, saya tengah mood. Mood gangster saya dah balik kau tak? Lepas tu dia start dari sini. Ni pokok-pokok tempat ni, rumah ni. Lepas tu masuk air. Mood Rin dah balik dah. Mood gangster dia dah balik dah. Jangan cari pasal. Nak geriau kat pulau. Siapa ni? Streaming happy sebab semalam dapat balik kampung. Yeay, balik kampung. Seronok ring. Lama ex namrin gangster. Kan? Buat hal pula engkau datang sini nak buat Dia pensan kenapa? Lemas. Lemas. Berendang pun tak reti. Sebenarnya suara tu. Dah semua sejuk. Semua sejuk bongok. EDM. Daniel, terima kasih Daniel. Terima kasih. Abang train lalu. Sini tak ada train. Sini ada pokok-pokok. Ada apa lagi lah? Lama tak ada gangster kan, guys? Saya dah lama tak mengeluarkan suara yang menakutkan. Aduh. Tapi duit Rin sekarang banyak lah guys. Wee, happy. 28 juta. Wee, tambah 9 juta. Wee, berapa tu? Kaya, kaya. Blur buat stok MG. Betul. Stok MG. Betul we. Stok MG. Yo, bos. Sini sekejap bos. Bos lah eh. Dengar tak ke sini? Dengar tak ke sini? Bapak sejuk bongkok. Sayang. Lagak dah. Sayang. Nak tambah stok lah.
Ha? Stop. Habis tak ke? Ha, boleh. Nanti I call supplier. Supplier. Dah biasalah nak 20 biji. 20 biji, 20 batang. Saya tak demut ni tau. Datang-datang kecoh-kecoh ni. Baik lah. Itu dah pasal. Saya baru je bangun. Memang tak ada. Alah, campak je laut tu lah. Tak payah panggil lah. Oh ya. Ada kau dah boleh mata. 20 ada kau. Mood gangstering dah balik ni. Jangan cari pasal dengan Rin. Okay, okay. Dia tengah berjoli kat nightclub. Berapa? Berenjoy. Jolie tu Jolie. Saya punya kampung. Ah, Jolie. Dia bahasa lain sikit. Kira tengah enjoy letak. Iya betul. Faham. Masalahnya dia ada tu. Ya tu. Pengalaman dia 29. Betul. Pengalaman dia 29. Weh. Tu siapa pula tu beli kuning? Encik, apa saya boleh bantu? Saya cakap dengan encik ni. Saya bukan cakap dengan monyet. Boleh encik cakap dengan bahasa yang saya faham? Sekarang tak kuat. Kurang asam. Aku kenal ni. Tak kenal eh. Hai, macam ni lah. Aduh, hai. Bukan tak kenal. Saya tak secam lah. Awak pakai mask. Mana saya cam. Bukan tak kenal. Apa nama Edwin? Tengah mendung ni keluar. Habiskan JSP jap. Lah. Pergi makan. Itu je. Aku lupa lah nama dia. Sampai hati kawan. Bukan. Hati saya tak sampai lagi. Sampai hati. Apa nama dia? Aduh, nama kau susah sangat. Rin, dia selalu lupa nama orang ya, Rin. Cuba tanya Rin, nama kamu siapa? Maaf, saya tengah bertugas, tuan. Ada apa-apa yang saya boleh tolong? Tu, mana Zoro? Bos Zoro. Dia cakap saya nak tapi datang kan. Sini, kan tadi boleh je. Tapi kan, tapi... Dia sekarang rasanya dia tengah berehat. Berehat? Dekat rumah. Betul. Dekat markas eh? Markas? Tak pasti dah dia berehat kat mana. Dekat pulau tu ada paus kan? Saya kat rumah kot. Dekat pulau ada paus. Dekat pulau ni ada paus ke? Janganlah kau nak bagi paus ko. Dia ni... Ikan paus. Tak ada. Ni. Bisa ada. Masih lah. Kalau paus tu, 2,000 koin. Paus ni tak makan. At Daniel Zakka for the gift. Semoga dimudahkan urusan dan dimewahkan rezeki. Ya Allah. Zoro, dia layan Zoro Junior jap. Siapa yang nak jumpa kat ni? Kumpulkan markas ya. Betul. Weh. Sekarang ke? Sekejap lah, nak settlekan kes yang pecah masuk pulau ni seorang ni. Boleh. Ya Allah weh. Sekejap Dia nak jumpa orang jap. Weh ya Allah. Dia pecah masuk macam mana tu? Sabar jap. Dia masuk tak payah sama dia lari pergi berenang. Betul. Lepas tu pengsan. Weh, Daniel. Dah, nanti terus. Weh, dah siapa-siapa rakam tak? Dah hantar sini, tapi dia yang sampai. Dia respon. Weh.
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Wait. Binatang apa ini? Ya Allah, itu kan. Lin sempat. Okay, sekejap aku sampai. Guy. Wesin lah. Denny dah pakai drink kot. Denny. Apa ini? Ya, saya. Ya Allah. Ya, saya Daniel. Ya Allah. Saya tak pun. Okey, Daniel. Sebabkan awak dah bagi banyak gila. Hari ni. Merah nama Levi. Bukan. Daniel. Daniel Zak, ayok ke buat Rin nangis. Alah. Dia macam ni tau. Apa? Ni. Yang pakai baju Chad Mok ni. Chad Mok. Di sini. Baju Mok ni Nikun. Nama dia Levi. Panggil Levi. Tengah ni bawa warga ni. Di sini. Aaron ada Aaron. Di sini. Ya Allah. Aku tak boleh cakap. Okay, dia macam ni. Hari ni saya ada kegiatan. Kita ada dialog. Kalau habis dialog awal, kalau Daniel mana masih mana boleh nangis lingkan gangster ini malam. Kalau Daniel masih jaga, kita buat apa yang Daniel nak tak boleh tak guys? Macam apa request daripada Daniel, kita ikut. Kalau kegiatan habis awal, kalau Daniel tak tidur lagi. Nak tak Daniel? Macam nak buat something special lah. Daniel jadi top gifter saya bulan lepas. Bulan, bapak dua bulan ni gila vi. Saya tak pernah buat banyak macam ni. Sumpah vi, saya cakap vi. Saya tak pernah dapat banyak macam ni vi. Mami. Tu. Nak suruh buat apa eh? Tangan dia tu nak kena cuff ke apa? Cuff ni, nanti tanya dia. Masuk pulau. Cuff terus lah dia. Lari lagi tu. Bagi doktor settle dia punya ni dulu. Nak masuk pulau je lah. Nak suruh buat apa eh? Okay, dia macam ni. Fikir dulu. Fikir dia kan? Tapi saya okey macam ni Daniel. Apa kata kita cari satu hari special? Kita buat apa yang Daniel nak buat, gang? Weh tak, kita buat satu-satu special stream. Daniel nak make him tahu tak, sebab, Daniel nak buat apa. Sebab terlalu banyak weh dia bagi saya. Saya tak boleh. Saya macam ni. Saya nak buat satu hari special untuk Daniel sahaja. Weh tak? Daniel Zak Day. Kita ikut daripada awal sampai kita habis stream. Kita ikut je apa Daniel suruh buat. Apa je. Eh, tak boleh dah aku. Saya tak tahu macam mana saya nak balas balik adik. Banyak weh dia memang kiwi. Aku tahu yang macam ni. Terlalu banyak weh. Sekejap, tengah. Abang dekat dah bang. Tapi sebulak ni. Macam habis sebulak. Abang, dia macam mana tadi? Dia lari terus ke macam mana? Wah, saya jadi tuan director. Boleh. Kejar, satu hari special untuk Daniel. Esap tahu hai, okey juga. Kalau abang tak cakap, aku be terus saman eh. Sebab abang dah langgar rule ke pulau. Aku tak kisah abang siapa eh. Aku kira sampai 10 bang. Tak jawab, aku be. Boleh, Daniel. Khas untuk Daniel. Sumpah. Sumpah tu. Eh, macam ni betul-betul tak nak ni. Eh, kau ada mulut ke tak ada ni? Dekatlah bang, orang tanya bang. Ke kau tak faham bahasa? Tadi macam dengar abang cakap. Kita kisah eh, aku be terus eh. Nanti dia ada butang apa-apa. Bang, jawab tak bang? Buka tapi dia tak boleh, nak tengok sikit muka dia macam mana. Tepi jauh sikit. Pakai mask pula. Siapa? Wei.
Tepi sikit tadi. Tepi. Bang. Saya bagi abang peluang untuk tanggalkan mas tu. Mula abang cakap. Kalau tak saya akan cabut mas abang. Hello? Cabut je. Berkeriau. Okay. Ya Allah, saya bercampur perasaan, tolonglah. Saya happy gila. Waktu saya tak kena jadi serius, bapak weh. Saya tahu je dia nak buat apa. Mr. Wan ke? Oh. Bang, boleh dengar tak bang? Ingat pura-pura bisu bang. Abang dah langgar tepuk kami bang. Tiara. Ui, siapa ni? Tak pernah nampak. Abang boleh tunjuk IC tak? Tunjuk IC. Orang tu ada edu ke? Ada. Besok. Ni macam memang tak nak lawan cakap lah Korang rasa korang nak buat apa? Bagi hukuman je lah. Boleh buat apa ni? Tak bagi kerja sama macam ni. Hukuman dia macam-macam apa lah. Saman tu rasa. Berapa saman tu? Saman dia memang cempit. Biasa dia 1M. Tinggikan angka peraturan pulau. Tak bagi kerjasama. Makan minum ring. Okey, kejap. Lebih tu dia game saya tadi tu. Dia mampu memainkan lagi. Orang suruh berhenti tak stop. Bang boleh tengah ke? Cakap tak? tak memang. Belum bagi kerjasama sikit bang. Minta tunjuk semua. Sebelum aku bagi bil. Minta tunjuk IC je. Boleh? Abang bagi IC je. Nak tengok je. Ini amaran terakhir Amaran terakhir. Rindunya MORP. Banyak 2M. Marilah balik. Mana abang nak? Nak kena sama ataupun bagi kerjasama? Abang. Abang tak ada mulut ke bang? Abang. Lama dia tak masuk bus tu. Kalau abang tak tunjuk IC dekat apa tu penjaga pulau, kita bagi saman terus. Macam mana bang? Saya dah bagi amaran satu ni. Amaran lagi dua amaran lagi bang. Kalau abang tak tunjuk IC juga, kita ambil terus. Abang tahu apa salah pecah masuk pulau main? Satu saman kita akan keluarkan, satu lagi penjara. Abang nak ke? Abang dengar tak bang? Amaran kedua ni bang. Last amaran, saya terus bagi. The last one. Iya aku dengan dia ni kan? Bang, dah amaran ketiga je bang. Bila terus? Betul nanti heret dia buat penjara. Kau duduk dalam penjara tu. Jarak sikit nanti kena bil weh, 2M tu. Garang tak saya? Garang tak? Pandang muka kau. Cipa pasal apa ni nak langgar pulau sesuka hati ni? Oh, dia pergi penjara. Dan duty bawa. Pandang kereta sana tu bawa guna kereta kuning tu. Kereta yang tiga orang tu. Ni kereta siapa ni tengah-tengah ni? Bos Fini. Ah. Sita kereta Bos Fini. Aku tak reti nak simpan dia orang ni. Hello, this okay. Terlepas. Hello.
Mem. Dah kumpul ke? Kumpul kat markas ke? Tak lagi dah sampai, kita orang sampai markas, tunggu kita. Hitori tono yuku yo. Jadi naik ke? Nikon dari markas ah. Naik ke? Kalau naik ke pergi ya. Mana tu? Welcome viewer yang baru masuk, boleh bantu tap-tap screen. Berapa lama eh? Jin? Tengah jam. Penjara dia 2 jam. 2 jam. Welcome viewer yang baru masuk, boleh tak tak lah 2 jam Kalau kita lupa macam mana? Kalau lupa tu macam mana? Improve 2 jam sampai 10 jam. Kalau lupa viral lah kita. Alam tak lah sebab buat hal. Ungsu cakap tak nak cakap. Mereput kau. He deserve it. Jom. Niko rip. Nanti cakap dekat dia nanti apa tu penjara sampai pukul 12. Info-info lurus terbalik ni ke tengah jalan pantai. Bang, dengar tak bang? Kita orang cakap ni bang. Info-info ada kenderaan kuning tengah mengejar. Oh bang. Tengah larikan diri ya. Bang? Bang? Memang bisu lah. Aku cakap nak ada apa pun dia tak jalan ni. Macam mana? Bang, nak saya cakap nada macam mana, bang? Abang, kita orang akan sumbat dalam penjara sehingga pukul 12 malam antarabangsa. Kecuali kalau abang cakap sekarang dengan kita orang. Mungkin boleh kurangkan? Bang? Weh, tak cakap weh. No respond. No respond. Unresponsive. Baik. Bang? Oh, Abe. Abe siapa? Oh, salah eh. Bang? Hello? Bang? Abang dah ada diploma. Ikutkan saya tak nak bawa sampai ke atas ni bang. Kalau boleh tolonglah bagi sama. Ini dah melanggar peraturan bang. Weh, tak cakap weh. Hello? Bapak ah, aku aku tumbuk. Oh dia ni. Geram betul dia. Aku. Otak lepas. Drag. Bang, lagi satu peluang je bang. Bang. Oh bang. Bang, kalau abang bagi kerjasama cakap, kita orang boleh ringankan sikit hukuman bang. Nah, macam ni bang. Abang tak boleh bang langgar-langgar pulau macam ni. Buat hal. Bang. Oh bang. Eh silap, bukan dia sirup dia, ripis harpi. Layan terus baik, bapak lah. Apa? Tak, dia memang bapak menung ni. Pocah ni. Oh, dia dah ni eh? Dah balik kampung dah? Belum. Apa, biar dia sampai ke 12 dari situ. Bukan minum si dia sendiri. Bang, last chance bang. Bang. Genjak dekat markas. Sampai pukul 12 eh. Bos Andy. Baik. Kena letak sejam je.
Kau tak bagi kerja sama lah. Kalau ikutkan boleh je bagi sejam. Sejam je lah. Mang. Okay, baik-baik. Sampai pukul 11 je. Beritahu dia. Hukuman yang kita orang berikan pada abang sebab sudah melanggar peraturan pulau. Penjara. Berapa jam? Itu macam mana pula? Berapa jam? Cakap weh. Sejam eh. Cakap juga. Penjara hingga jam 12 malam antarabangsa. Tak layan. Tak layan lu. Pergi tadi. Dia cakap berapa ni? Sampai pukul 12 kan? Antarabangsa. 11 je. Oh, 11. Sebelum habis duty tu, lepaskan dia. Kalau dia ada lah. Kalau tak ada tu, tak tahulah. Duh, sejuk. Bapak. Gimana? Siapa yang nak habis duty tu, nanti lepaskan dia lah. The BK weh. Apa ah? Allah, seset. Bagi kereta. Pulangkan kereta, wahai penjaga pulau. Ingat Street 9 ni jadi ke? Eh, dah call ke belum? Tak reply. Belum lagi respon lagi ni. Oh. Ada nombor tak? Try call bos Acik ke? Try call ni wiki dah, dah kumpul ke? Dah kumpul ke? Dah step tapi ni ikut dengan dia dekat markas sini. Okay. Tengah tunggu diorang reply sekejap. Maksai, sabar saya. Dia nampak tu bos Wan. Dia di ni weh. Awek, gimana awek? Ah, nak bagi kau JT. 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 Ah, gila dia ambil je IC. Bapa atau tahan sayang tahan makan minum hawanya. Kan dia sebut sayang kat Woki lagi kan. Kan lah. Lama ni lama tak bangun ni, risau tersalah ni. Sayang, apa khabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Gehar cintamu takkan berubah. Sayang, percayalah apa kataku. Kan kau pergi diri kan ha? Jangan ragukan cintaku. Sayang, percayalah apa kataku. Kerana Ewa. Ku sayang kamu. Ewa. Jatuh mana? Jatuh lah, mana-mana lah. Ya, adanya. Aku dah sama tak kaya tengok je. Bakrem. Walaupun air berat. You berat? Ayah dah diangkat dah. You kadang-kadang tidur berjalan tiba-tiba depan pintu pasal ayah angkat dah tak terkata balik. Dia tak tahu. Bagus pagi-pagi. Nak minum air. Tutut.
masak eh. Eh, minum, makan, 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 makan. 111. Andainya engkau tahu. Makan, makan, makan. Makan. Tak sabarlah pula rasa eh. Nak buat satu hari Daniel's Day. Ui, gila-gila ni. Daripada awal. Okay, okay, korang plan, korang free bila? Korang free bila? Mus ada, okay, mus ada stop. Oh yeah. Okay. Mus ada stop, mus ada stop. 200 batang dia jual. Mana, mana? Mus, mus. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Usahlah jadi keturunan penagih ni. Nak berapa? Bapak, 110 community service. Gila-gila lah ikan dalam phone ni. Oh, dalam ni ke? Nak berapa? Berapa ada? Ada banyak, ada 60 lebih. Nak 20. Ah, tak nak, nak tanya harga dulu berapa harga-harga. Harga mus jual macam mus ambil 20, 200 batang. 200? Haa. Eh, nak, okey 20. Memang selalu ada stok ke mus? Haa, memang selalu ada. Ada je, dengan budak-budak nakus pun mus ada lah mus. Oh ya, memang 200 eh? Haa, memang 200 sekarang dah jual. Kalau 200 nanti kalau habis tak aku PM kau je lah kan macam ni. Itulah tak ada usah cari orang lain. Aku beli 400 batang. Kepala eh, sumpahlah 400 batang. 400. Berapa? Oh salah. Eh tapi jap, nanti dia tak boleh keluar nanti. Sini, sana. Ini siapa pula ni? Kena keluar ni? Awal. Siapa ni? Yang mana, yang mana? Ni, 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 siapa cakap ni? Siapa ni? Tak dikenali. Sam. Eh tapi jap Mos, nanti kita kena keluar pulau awal lah. Encik bakar. Ha? Tak apalah, sebelum apa ni, sebelum ni keluar lah. Haa, nanti ingat kali ni, korang tak boleh keluar pula nanti. Nombor badan? Nombor badan 280. 280. Bagi cash eh. Halo basi ke apa tu? Aku terkejut tengok sekarang family macam ni. Kenapa nak yang betul semua ni? Allah, itu Tuhanku. Kenapa jalan macam ni ni? Katak kan? Katak. Apa ni? 4 juta. Bukan? Siapa ni? Eh, betul ke ni? Manis. Yang ni curi. Manis lah. Oh, manis. Manis lah. Uish. Punya otak ni kena repair ni. Kasi betul kenal semua orang. Ha. Ni siapa ni? Tak jemput dah. Curi eh? Mata siwa. Ron Esther. Halo. Sabtu Ahad memang confirm free. Okay. Ya Allah. Sabtu Ahad ni kita ada apa-apa kegiatan ke? Esther mana ni? Ni yang ni. Sabtu Ahad ni kita ada apa-apa kegiatan ke? Ni. Lima. Ada Jamal. Kat mana? Jad dengan Nico dekat markas lah. Kita orang semua dekat pulau eh. Ini dah kenapa kat Q9 Mob ni bos atik ni? Ah kita pergi, kita pergi bendung dia. Kita pergi. Kita pergi jumpa kat sana dia. Siapa yang sama? Kita pergi sana. Kita sama dengan Esther. Pula dia ke pasal situ. Itu masalahnya. Cepat. Buka je. Topi. Apa yang sama? Dia kata suara. Suara? Ah. Apa yang suara sama dengan Esther? Ya Allah. Jangan minta suara. Haa lah. Dah semua penjaga pulau. Kak ada ke adik dia? Lepas orang dalam penjara kita pergi ni. Mana ada sama. Ramai yang cakap Zat pun cakap macam tu. Ya ke? Wah sama tu. Ya ke sama? Kat mana Cak. Samanya? Tentu? Nanti beritahu Esther. Ada adik kembar dia kat sini. Tunggu suara. Esther pun kata tak ni. Mus nanti nak keluar nak tumpang eh. Boleh? Okay. Betul lah. Yuri kan? Apa dia? Dia jadi kepada share. Manis ni. Manis ni. Manis baik ni. Manis. Manis yang mudah. Dia bagi manis. Tak tahulah kenapa. Dah ni memang awal aku bagi nama manis ni. Oh ya. Naik kelak je sister sebab lebih kurang sama. Tahu lah dia orang kata sikit entah. Lebih kurang sama.
Alah, lebih kurang aku je. Suara perempuan ADM lebih kurang je semua. Aku boleh cam. Aku selalu dengar Esti cakap lebih kurang tu. Nah, kalau aku dudukkan Zat dulu, aku cakap apa? Kamu-kamu itu mesti kata cak eh. Asal cak Esti siap. Eh. Cuma perangai je tak sama. Eh, perangai. Nak jadi ke malam ni? Of course. Oi, boom. Ada pesaya tu tak ada. Yang tu boleh saman terus eh 10M. Sama-sama. Kasih tinggi lagi. Aku tak bermaksud untuk saman eh 10M eh. Yang tu tak apa sebab ada ayah kan kaya kan. Allah. Eh, ayah kita orang tambah 20M. Dia lari lagi tambah 20M. Lari. Aba. Ya Allah. Sakit. Dia hampir dah langgar aku, tambah lagi 40M. Dia dah langgar ring tambah Tak. Budak tak ada dalam penjara. Apa? Aduh. Sam, kau cakap apa? Sian, dah tu. Tak ada pun dalam penjara. Tak ada. Kalau tak ada, kau buka semua lock penjara tu. Kau tinggal je. Penjara hujung. Penjara paling betul. Dalam. Penjara yang dekat. Pernah kena lah yang pernah kena bakar tu. Sam check satu-satu. Terima. Okay, dia dah berambus. Okay, dia dah terbang langit-langit dah. Seram ni, dia hilang ni. Dah ada tinggal lain mesej tak? Dah hantu kat situ, aku jumpa. Hantu lembu. Dah terbang ke? Apa yang terbang dari belakang kampung dah tu? Yelah, terbang balik kampung lah tu. Penjara yang saya kena kurung ke? bukan. Dia lagi dalam. Jom dulu tau. Apa? Mus 10 batang. Sekejap, tak nampak kepala otak orang ni. Mus murah weh, MG. Ada benda aku sampai kul satu je. Satu tu aku nak. Weh, sumpah weh, murah gila weh. Memang sini weh. Mobile Legend. Mungkin kot. Ataupun walu. Tak. Itu siapa tu kat belakang tu? Dia tak ada lah. Saya buka je semua pintu eh. Pin, tumpang yang nanti nak keluar. Tu siapa tu kat semak tu? Semak mana? Sini. Mana? Ya Allah, kira bapak lah. Siapa ni? Ni, dekat dia ni. Dekat belakang ni. Ya, ambil motor ya. Siapa ni? Gerak pukul apa? Pergi je. Siapa ni? Mana? Ah, nampak tak? Mana? Aduh, mana? Air sakau tadi lah. Tak boleh kejar bapak. Aduh. Ni hidup dia ni. Dia masuk penjara dah lari weh. Macam mana dia buat eh? Weh. Backup. Hello. Dekat mana? Ni. Jam, betul-betul. Tengok. Belakang. Macam mana dia lari weh? Siapa? On the way. Takak. Tengok blip ni. Kita orang dekat tepi ni. Dekat tempat makan belakang. Dia lari ke? Boss Wan? Lagi one shot. Boss Wan, dekat mana tadi? Tu yang budak tu. Dia dekat dalam penjara lagi. Ada orang lain ke?
pun daripada tadi dalam penjara, memang tak ada orang. Dia ke atas tu. Eh, tolong, tolong. Nak. Boleh tembak, boleh tembak. Mana tu, mana tu? Shoot. Lagi tih sekejap. Tak, ni asal macam mana dia boleh terlepas ni? Dia nak main-main tu. Dia memang tak ada tadi. Aku benarkan korang shoot dia. Mana dia tu? Dia belum bukakan pagaran. Ni tak nampak dia kat ni? Memang tak ada. Buka pagar masuk dalam tu memang kosong. Kena aku tu. Weh, pecah JSP weh. Apa yang sisi ni? Dah lain dah, aku rasa pingsan lagi ni. Naik, dah naik. Lagi tu. Tak apa tembak. Aku punya... Apa dia naik tadi? Weh, tak bagus. Cek tu mungkin. Info? Bapak lah, korang hajar lah. MG. Budak dekat sini eh. Patut satu. Tak jumpa. Okay. Send dia game kau. Mana tu? Kau dah lahir ke, Cik? Semak betul lah. Oi, cepat. Oi, siap pun kuat keluar tu ya. Ambil tu kan? Okey, kelamai tu. Bapak siapa ni? Buzoro? Buzoro dah ambil tadi. Mana? Ui, pusing cik ke? Ui! Hilang! Eh, korang ajar betul lah. Ada? Dah ada. Boleh ada? Tak, yang pelik dia macam mana boleh terlepas ni? Kira-kira bercakap kan tadi kan? Andi, cuba tepi sikit, aku nak tengok level dia. 29. Betul-betul, budak tadi. Tak, memang confirm dia terlepas ni dari penjara ni. Macam mana boleh keluar ni? Hai. LRT tu. Dah lebih teruk wei. Mana? Tak ingat nak masuk mahkamah. Okay. Mai aku bagi signal. Jangan sampai aku sia-sia report eh. Eh, tadi Rin dengar tau dia bersuara tadi tau. Tadi bersuara ni sekejap. Rin ada ni mata tadi nampak dengar jelas. Baik. Mampus kau. Ada, saya berada. Dengan suara dia. Kalau pagar terbuka, kenapa abang keluar ya ke pagar terbuka? Confirm ke? Kami ada bukti eh, abang? Kami main eh? Eh, alamak. Cuba buka emas dia. Ada orang ada orang buka ke penjara tu tadi lepas Rin belum, dengan belum. Mr. Wan belum. Penjara dia? Logik tau sebab Sam baru sampai sana, Sam dah tak ada. Takkanlah. Betul. Sampai dah kosong and pagar semua lock. Padahal Sam dengan motor. Hai. Apa hal sih ya? Betul lah. Ya. Tumbuk tadi. Saya tak ada ni lah. Saya patut... Apa ni tadi? Cuff lah eh. Tapi tak boleh. Saya tak ada keyband cuff.
buat mantra pun. Sakau dah bodoh. Halo. Halo. Isak, isak, isak. Hello? Hello, dengar ke? Hello? Cuba kau suara. Tak, tak, dia, dia, dia. Hello? Oi. Oi, jantan. Sian lah. Bodoh, kena penjara dekat IC, nak penjara OC kau ni. Tak sahaja penyakit. Oh, kau gelak-gelak tadi ya? Apa yang happy sangat? Hah? Kau bangga lah, kau buat keriau sini. Wah. Weh. Kau buat taik lah datang sini lah. Apa nama dia? Nama dia? Nama dia apa tadi? Siapa IC dia tadi? Tak dapat, tak, tak dapat, ada, tak ada, tak dapat. Dia tak layan. Tadi dia memang dah BQ teruk lah. Bagi, bagi, bagi. Bagi lalu, bagi daun dekat medik. Pergi minta IC dia balik. Stand by kau seorang. Nanti dia panggil kan? Sekejap, 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 sekejap. Aku kah, aku kah. Pak Zoro ada dekat depan tu. Baik, Pak Zoro. Kita pergi, Pak Zoro. Eh, bodoh! Weh! Tepi sikit, doktor. Ada orang, bro. Ada orang, bro. Bodoh, aku kenal, bot! Kau bagi IC kau, tak? Ada orang? Ada orang, bro. Please, bro. Kau bagi... Siapa? Jangan cakap banyak. Pulau, okey ke? Siapa? Weh, Fuan ni, bot. Ya Allah! Jika siapa pula tu? Tapi dia apa tak bagi bosor setekan dulu. Bukan. Tak bagi bosor. Ini tu bosor. Asal suruh macam tak. Dia jadi ni. Dia kena otak F5 rasanya. Kalau Fuan, kenapa? Ada suruh ke tadi? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada, tak ada. Positif tak ada. Dia, kena, dia dah keluar IDM ke belum? Ada, dia cuti rehat je. Dia cuti. Ada, ada. Cuba meta, cuba meta. Dia cuba tak ada bersuruh. Kenapa? Meta dekat otot T tengok slash me dia. Ada. Dia tak disuruh by gentle. Mampus tu nanti. Walk out tu, tengok walk out tu. Dia suruh badan dia tutup lah kesalahan ni kalau di dia. Dekat bawah. Afuan. Ada, ada. Bagus tu. Tutup dia. Bodoh lah. Nama dia keluar. Lazy Homan lah. Apa nama dia? Abu Homan? Abu Homan? Ha? Lazy? Lazy Homan lah. Nama dia. Oi? Lazy? Lazy, Lazy, Lazy Homan. Jantan mana dia pula tu? Dia lah tu. Mana dia? Mana Puan? Tadi hilang. Dia ni. Ingat tak nombor badan dia? 239. 239. 239. Nak kena ni nombor badan dia. Dua orang bro. Eh? Mana? Tu tu ada kat bawah, kat bawah. Dia kat bawah ni. Kat tu? Oh, seorang tunjuk IC, tunjuk IC. Bukannya bagi IC ke aku, tunjuk IC kau. Tunggu Anda tu pakai songkok. Mesti bro, don't bro. Tunjuk IC. Rasa dia tu. Tunjuk IC je. Nanti tengok sekali. Bagi sekali. Okay dan bro. Cepatlah. Eh, tunjuk IC kau. Oh, ada suara. Aku ingat kau pekak. Si dekat bos Andi. Pekak. Dia bagi ke siapa? Niko. Siapa dapat IC ni? Ramai orang kat situ tu. Tak dapat IC. Orang itu dah. Saya dapat. Nama IC dia atas nama Fuan. F-U-A-N. Kau ni lah Fuan. Ingat tutup beli. Asal dia tutup beli? Bom, patutlah dia ni boleh buka pagar. Kalau tak duit tutup blip bapak aku dah tak lama dah ni. Tak bukakan.
Nilai sedia aku dekat dalam negara ni. Saja kacau. Hai. Tak bagus ni. Ya ni aku dah balas raya dan sudah jam ni. Nah, maklah. Kesalahan macam tu kena buang EDM tau. Memang pun dia kata dia last dah. Aku hari ni hari last. Memang dia saja ni. Mesin ni. Settlekan bos. Pak bagi dia setting dengan bos Zoro jap. Bos Zoro lah. Mesin dengan aku. Dua ni. Dia lagi jaga. Tak. Kita ni yang lain berkumpul lah. Patutlah dia boleh buka penjara tu. Ramai pergi markas 66. Pergi markas 66 eh. Terima. Mus mana Mus? Jom nak tumpang. Sekejap. Siapa lagi dekat kawasan Sam? Mana Sam? Dah, setelah korang aku malam, nyampah lah. Main-main macam ni pula. Memanglah kata lash. Aduh. Jauh tu kau. Zat, aku dah ada kereta, Zat. Patut rindu. Senai dah suruh jumpa ke? Pergi makan. Dua baru habis. Tumpang? Nak tumpang? Siapa free? Boleh. Tu nak jumpa ke mana? Boleh. Jom. Kumpul makan dulu. Nanti dah Osachi reply, kita gerak 7-0. Tumpang, Fim. Rin nak tumpang keluar ni. Let's go. Ada ke depan ni? Allahu Akbar. Siapa? Kosong? Sini kah? Sini. Okay. Tantan. Apa nama tu JT? Ha, JT? Ya. Siapa? Okay. Semua pergi JT. Macam tu je. Aduh. Macam tu je dia keriau. Dah malah. Macam siapa? Aku jam. Benar macam ni. Last but not least, aku agak lah. Penat aku jadi garang. Garang aku tu tak bermakna rupanya. Penat dia makan siar aku. Aku tak pernah bagi siar kat orang. Pasal-pasal dapat siar pertama. Dah kenapa? Astaghfirullah. Sumpah sini je. Okay. Tak ikut kau? Ada kereta. Faham. Garang sana. Okay. Duduk depan lah. Duduk depan. Macam dah rata pula di belakang. Dia kata bos ni. Marah bos Zoro. Yalah, pada pandai lah. Aku pun naik angin, bukan cara macam tu nak bergurau. Dah last day pun. Tapi Rin jarang lah cakap dengan dia. So Rin tak tahu. Dia jarang. Dia duty. Jarang. Dia cara dia duty tak sama macam kita. Oh, time tak ada orang. Duty dia pagi, malam, betul-betul malam. Dululah. Sekarang dia busy kan, OC. Faham. Dia kot. Lah, kalau dia pun jangan lah macam tu. Ada orang settle red object, habis kita pergi jumpa dong. Okay. Saya bersorang. Kita tunggu dekat markas kan, bersorang. Tak ada mood lah ni. Buat perangai macam ni. Rin punya tenaga garang dah habis pin. Baru dah tadi bos. Oh, saya turun kaki. Nak turun ke? Turun naik balik. Penat macam ni. Penat lah. Bos tu turun dengan penat dengan anak dia kecil. Nampak cintu lah. Melayan pula perangai orang. Baik, Masih. Baik, masa ke? Terima kasih. Sayang. Pin, sekejap lagi barang yang kau ambil tu bagi. Apa yang aku? Nak simpan barang. Okey, baik. Okey. Bos Wan. Ya, saya.
pakai baju kegiatan eh? Nampak gaya macam kegiatan semua. Tapi sebenarnya ini just nak jumpa. Bebas pun tak apa. Kami MC eh. Eh, semua orang kumpul ke? Dia nak pergi boleh lah. Kejayaan yang duit. Dia nak pergi. Apa kata malam ni kita pakai baju Melayu? Sebab Sebab aku nak buat undangan orang untuk open house kita ni. Boleh steady sini. Bos Andy ada tak? Bos Andy ada tak nak beli MJ lah? Saya punya sini jual. Beli dekat Mus. MJ Mus, Mami nak beli. Sekejap. Berapa? Sebi, mak kau ke Mus? Okay. Tak. Segera aja. Boleh terus ni. Okay, jom. Kita masuk kan? Masuk, tukar baju Melayu ke? Mami? Baju Melayu dekat sana ke? Santino? Saya dah makan. Jom tukar baju Melayu. Bos harus tukar baju Melayu kan? Tolong jap wei. Ya. Ya. Ajak you eh. Nak jumpa kan saya minyak. Ya. Wei, suara dalam ah. Suara? Aku nak tanya cik aku ni kejap. Main masuk dalam. Tengok. Macam mana? Allah. Suara game tak dengar? Dah capture SFX ESE dah. Kalau macam tu capture output terus lah. Seronok MG banyak. Iya. MG banyak. Yahoo MG banyak. Yahoo. Best Wumaji banyak. Yeah. Cuba didik. Didik pasti install balik. Kalau cuci mata selalu tak jadi. Ataupun kita restart server masuk negara lain. Sama juga. Betul tu. Tepat sekali. Cuci mata. Cuci mata tak boleh. Sama je. Macam mana? Music dengar. Macam mana you? Apa dia tu? Kenapa tu? Dia tak boleh sound je. Macam tak ada. Tak apa, ni O-Season santai. Tak apa O-Season ni? O-Season ni tak apa. Dia ya? Jadi macam mana delay, sound delay? Bukan, dia tak ada sound langsung. Kat mana tu eh? Kat TV. Dalam studio. Dia tak pakai OBS. Alamak, tak nampak lah pula macam mana kes ni macam ni. Buat restart TV lah, tengok macam mana. Tengok studio. Cuma restart TV. Tak. Langit. Oh, season sikit, dia. Bos. Faham. Nak tukar baju. Semi mana baju? Semi kat sini, tak apalah. Tengah-ngah lah tu, bos. Ayang seksi sangat, takutlah. Telio ke, bos? Memang tak kuat. Habis seksi, be, sumpah. Apa jadi macam ni? Kenapa? Aku punya bai rosak dah, sumpah. Hai. Aduh, rosak ah. Alah, tak sedondon lah sayang. Kamu punya ni mana? Baju hitam. Tak safe? Tak. Bagus. Teruk lah. Apalah.
Saya ada baju ni je, tak apa. Yang merah tu dah tukang yang ni. Ya, yeah, betul. Baju Melayu. Let's go. Push. Alamak, rosak ah baju ni. Ya, rosak kan ni? Bocor? Eh, tak. Okey. Sayang. Ha? Nak air? Mana? Okey. Dah, sebab oh tadi habis graf. Tadi ada grafik. Ada driver, ada driver update TV. Tapi aku tengah aku nak start tu lah jadi macam tu. Betul. Nvidia ke? Nasib tak pakai Nvidia. Alah, relax lah. Kejap-kejap update tu pun. Tak lah, dia update sikit je tu. Oh, tak ada start api eh. 1, 2, 3. Eh, aku suruh. Go. Apa tu kita buang nenek pula. Sorry. Buang nenek macam mana? Eh, Nico, melekat dengan nenek dah ke? Suka benar dengan nenek. Ini parking motor jenis mana ni? Tak. Boleh nak pergi rumah nenek tapi jangan. Aku tahulah aku anti hari. Kalau ya pun janganlah buat motor aku macam itu. Apa benda ni? Pesen apa ni? Wah, MC. LZ ada tu. Boleh macam weh. Kita perlukan 2 kobat lagi untuk ke band besar ni. Baik. Okay. Rasa ramai. Yang lain boleh ya pergi. Kata yang lain pergi ni, yang lain pergi tu. Boleh je buat 2 team terus. Satu rumah mereka, satu rumah nenek. Okay. Belakang tekel lah. Tekel ke jumpa kat sana ke? Haa, belakang tekel lah. Sekarang tu. Terima. GPS berapa eh? Belakang tekel lah. Tak ingat lah. Tak apa, jalan je sayang. Nanti tengok lah, nampak semua pattern. Sayang, saya pening. Pening lalat da-da-da. Dia kira tu tempat dia orang ke? Aku pergi tempat dia orang. Tak. Betul. Oh, ya. Lepas arti. Lupa, sayang. Tak nampak apa pun. Ya, tak dengar. Tengah sejuk. Sampai dialog ah. Okey. Siapa yang ada dialog tu? Wah. Dialog nak ajak pergi beraya. Orang kata dia nak. Kalau nak ajak pergi beraya tak boleh marah-marah. Kena lembut je. Kita kena cepatkan apa RP ni tau untuk ambil hati tu. Untuk ambil hati tu untuk bagi kabar sis. Ambil hati nenek. Hati betul lah. Oh, ambil hati nenek kan. Orang tak tahu lagi ah. Apa ni yang halu-halu happy streaming. Happy streaming sis. Untuk selamatkan boy sis. Dan boy sis boleh join kita punya hujung minggu ni punya event. Terima. Hati. Kalau boleh. Nak minta tolong. Apa dia? Lupa nak rokok dah, kita terus gerak, tak apalah. Siapa boleh ambil duit? Korang dah gerak ke? Dah. Tekai, belakang tekai lah. Duit terbabas, kena colik lepas tu, kau tak hilang. Ada kat mana, Ryu? 63. Oh, nampak. Ya, saya. Ya. Bapak berat bodoh. Ayah tu pula. Kalau kena sambung, just drop je duit. Kalau sambung drop je, nanti claim. Bikir kejap sambung tu. Pandang-pandang lah. Nanti lah bising yang motor ni, sekejap. Kau dong, simpan kenderaan weh. Berat. Hati ini hancur dan lulu kerana. Berat, ya Allah. Uish, siapa ni? Markas apa tu? Tu korang pakai je Melayu lah tu. Iya. Eh yuk, kau tunggu jap. Aku balik ambil kereta jap. Tunggu jap. Apalah rupiah, rupiah cara kasi biji-biji.
Asal Macam berat. Berat gila. Bukan macam je, memang berat. Hey, hey, hey. Bapak kenapa? 29 FPS, 19 FPS buat apa weh? Sumpah. Apa yang berat sangat ni? Astaghfirullahaladzim, PC. PC, PC, PC. Weh. Weh, Fin, nak kira Fin. Kita tepi. Eh, ya Allah weh. Ada driver update ke? Bapak sakit kepala aku weh. GPS mana tu? Lekan tadi lah, lekan tadi lah. Merasa tiga. Weh, driver update bodoh. Weh, GPS aku. Tak bagus ni. GPU up. Eh, jangan. Eh, jangan dilanggar. Adi update tu. Okey ke? Okey. Ada luka-luka? Okay. Ada luka-luka? Okey. Eh, ya. Saya sakit tempat ke? Hospital ke yang sakit? Eh, tak apa. Lain sakit. Oh, sakit ke? Oh. Ah, bukan. Bukan tu. Tak apa, tak apa. Okey. Oh, okey. Okey, okey. Betul-betul. Mew, sumpah tu. Tak bagus ni. Driver update bodoh. Ah, driver saya tengah update. Why? Why macam ni? Why masa ni video nak update? Why? Why? Why berat? Sayang-sayang. Buat apa sih ni sasaran? Driver tengah update sih ya. Oh, tak pun update dah dulu. Okay, tadi lesep orang tengah parking motor situ. Eh, tak bagus doh, sumpah. Menyempat weh. Nak makan dulu. Salur lah ni. Kau tengok GPU saya? Kau tengok GPU saya? Tak pergi sikit-sikit tadi kan? Astaghfirullahalazim. Tak bagus ni. Driver update lu. Kejap-kejap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Kena istri. Driver aku update siang. Sabar-sabar bertenang. Okay, kita bertenang semua. Pastikan. Sekejap, saya nak entas beberapa perkara sekejap eh. Sekejap. Cetak mata eh. Weh, tengah stream dah update weh. Tak bagus ni. Tengah update kena kutip gitu. Tengah update kena kutip. Ah, kena kutip itu. Itulah tu. Ya Allah, sabarlah weh. Subhanallah, alhamdulillah, betul lah. Sekejap eh. Okay. Apa yang very high ni? Sebentar, sebentar. Buat bertenang. Saya kena bertenang. Sakit bongok. Cui. Ya Allah. Weh, tu aku tengah stream dah update. Patutlah Semi pun sakit. Sekejap eh, sekejap. Saya tak pasti dah settle belum update ni. Sekejap. Eh, sakit weh. Aduh. Saya tahu memang dari PC saya tu tadi dia lagging tu. Ya, orang nak tengah berdialog. Cantik-cantik pakai. Ish. Aduh. Mengacau. Sabar eh, sabar. Saya cakap kat diri saya, sabar Yuki. Benda ni biasa, normal. Tak biasa. Benda ni tak normal. Benda ni tak normal. Kau tengah stream dia. Okay, kuih. Ah, dah, dah, dah. Sepatutnya okey lah. Yeah. Yeah. Woohoo.
be aiming for the top, got me giving a stop. Every day you gon' see me running from the cops. Welcome tomorrow, good baby. Tomorrow, good baby. Now you finna see me party in the club. Los Santos, pretty as in the dark. Welcome tomorrow, good baby. My role, baby. Sorry. Abdullah, lagi Tuhan Subhanallah. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tak kira siapa atas atau di bawah, semua kita kawan, doing all it just for fun. Lain orang lain punya stories, bukan lagi misteri dari ministry. Kena sini cara crony, cuma jadi honest. MORP manifest the misfit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ke? Sekejap. Sakit tu. DPU saya menangis. 90 dah korang nampak ni. Ni pun sakit ni. Bapak ah, tak nampak orang. Tengah-tengah orang ke ni? Oh, tu dia. 46 eh? Ada apa ni? Dah berak. Alright, sorry tau. Jap. Baik. Wah. Nampak. Allah, apa ni bang? Tak apa. Saya memang dah berlatih tadi. Apa jadi? Ada kena samun tu pasal tu. Asyik dia kena samun rasanya. Lah, macam tu je pergi. Aku tengah tengok ni. Helizet tengah samun. Tak tahu lah geng dia orang ke tak. Macam mana aku kena tunggu dia orang juga sebab kita perlukan orang. Betul lah. Ni budak dia orang kena samun. Dia orang tak jadi. Macam mana Nico tahu Nico? Nico ni dengar orang cakap ni. Kan Nico dah kata. Nico akan perhatikan semua supaya untuk keselamatan kita. Semua. CCTV dah ada apa? Kai status tadi Kai macam mana dah lepas belum kena sambung tadi? Nanti claim dengan Sammy. Tengok. Ni jap CCTV. Dekat hidup lagi. Sama EDM boleh ke? Hah? Sama EDM. Boleh. Kita pergi sama diorang untuk balas dendam Kai tadi. Boleh. Weh, style. Mus mana Mus? Jangan minta suhu. Mus. Ujung minta suhu. Ini Mustafa. Kau lari luk lakang eh? Mustafa Kamal. Aku tengah ni chat dengan Pusidi ni. Kalau ada Lola nak masuk pulau kan, nak menung kat Makas, bagi je. Lola mana? Aku tak tahu Lola mana. Okey, Lola bekas EDM dulu. Bukan Lola. Lola buat bag lah. Lola yang bekas EDM dulu. Warna pink tu ke? Warna pink. Pusher. Mungkin kau, aku tak pasti lah bagi dia kan. Bukan meninggal ke? Kalau warna pink. Hah? Mungkin Lola rambut pink tu lah Zoro. Kalau rambut pink tu aku tak mendung kat Makas tu. Okay. Aku still ingat aku pernah gaduh dengan dia tak tu. Malah nak fikir kalau dia tu. Siapa pernah kena, beritahu. Yang pun punya pasal lah. Ribau datang, dia orang dah lari dah. Takde, dia orang pergi ni dah. Tekak baru. Ingat sebab ni. Mana dia tekak baru ni? Tekak baru. Riu. Kasut tu. Saya polis. Aku dengar kan kau ada hutang aku. Polis kereta? Memang bot. Apa? Apa? Memang borak lah. Dalam aku tengah mata lah. Bdik lah. Anjay. Sabarlah. Sabar. Sabarin. Esok lah gaduh benda tu. Tadu Mister ya, yang atas langit Mister RTX tu menangis kejap tadi. Jom. Sammy. Rin pula kena. Straight night X DM. Rin pula kena. Asalah. Kau. Aduh.
Eh, kita polis yang underground. Bahaya polis ni. Tempat baru 2 orang ni. Berapa? Ha, 100 eh budak. Aku kena pakai 50. Siapa ni? Charlie ke? Ui, dah banyak juga time ni. Ui, Charlie mata cantik. Wow, menarik. Macam tu you order. Ha, nak try? Adi nak ambil. Ha, Muzak. Ha, nak try 150. Hampir depan balai. Ha, pekang putera tu. Dapat, dapat 150 ke? Aduh, poli aku tak sampah. Gila ya. Eh, Hana. Eh, kami nak pergi rumah. Nak pergi melawat nenek. Nenek panggil. Main makan rendang lagi. Ha, buka aircon. Dia buat rendang. Menyibuk. Menyibuk dulu. Comelah menyibuk. Comelah. Mantap lah Charlie. Thank you. Mantap. Baik. Ada. Ya, saya ke? BK. LB. Bawa. Bawa aja. Bawa. 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 Aku nak beli rumah dia. Aku nak beli rumah dia ni. Ah. Alah, aku lepas ni bini empat. Ha, bini empat. Kau ah, sangat. Kau sangat tu, bos. Malah lah aku. Ya Allah, apa benda ni. Okay, jom. Weh, nakos eh. Ni, perempuan kena, ni, perempuan kena peluk. Rin. Ni apa, Mr. Wong? Tu, kena peluk, kena Rin peluk. Rin masuk walkie. Pergi. Tu, bang kena peluk tu. Wah, dia fikir, weh. Terus keluar. Cakap fikir. You, tak. Sejam. Basuh pinggan kawan malam ni. Jom bla biar round 2, biar round 2 bla. Bos, jangan kacau bos, bertangga bos, jangan kacau. Ya, wan. Woi, buka. Gula. Bye bye. Apa wan buat? Apa benda you buat tadi? Jangan ada kena. Hello? Ya. Takut bini weh, buat takut bini. Okay, tak yuk yuk awak. Sekejap lah, kena marah ni. Pistol kepala ni, siapa? itulah bodoh lah kau ni. Pistol kepala ni, sekejap. Okay, tak bagus kan ni. Sayang, sekejap. Sabar. Okay, letak, lepaskan air dulu. Lepaskan air dulu. Okay. Apa? Kenapa? Apa? Kenapa? Kenapa itu? Ini cerita. Tak. Dia macam ni. Tadi dia orang panggil. Siapa dia orang? Dia orang panggil, dia cakap adik I. Apa saya pergilah. Adik I dari mana? Lepas tu dia peluk. Mana saya tahu siapa? Dia perlu adik saya siapa yang mana saya tak kenal. Siapa? Saya tak kenal siapa. Siapa adik you? Tak tahu. Suara dia macam perempuan tapi bukan Inara, bukan Yuki. Tak tahu siapa. Baiklah. Saya rasa tadi laki lah. Saya cakap tak kira ni perlu. Tak kira. Eh, tangan tu mana tu? Tangan pegang mana tu? Tangan pegang mana tu? Nak ambil pistol dekat Sami ke kat markas ni? Ambil kat Sami lah. Tapi peluru Sami tak ada. Peluru ambil markas sebab Sami pakai peluru sendiri. Okay. Sekejap, Sami cek. Sekejap dia macam pistol lebih je. Tak. Okay. Sekejap. Tak. Itu je lah cerita je. Semoga dimudahkan urusan dan dimewahkan. Dah kami dulu betul ya. Maksud cakap apa?
Dia, dia cakap Hana baby. Pintu pun dekat. Ah, dia kenal lah you maksudnya. Dia tak kenal dia lah. Ya, mana mana aku tahu. Ni, sebelah ni. Ni. Ah, tu tu. Eh, mana? Eh, bukan. Ah, ah tu tu. Ah, ni, ni, ni jantan ni. Ni bukan perempuan. Ni jantan. Oh, yo. Ambil 523. Apa, apa? Apa tu? Eh, awak ni siapa ni? Pergi ambil 523. Apa? Iza. Ha, dia perempuan. PS 523 ke? Tadi, tadi yang bawa tu dia peluk saya kan? Oh. Ha, dia peluk saya. You tengok dia punya baju. Nama-nama tu, kalau dia ada telur. Tengok tu macam ada telur dia punya baju tu. Eh, mana dah tak telur? Lembu beranak lah. Ah, lepas tu dia buat apa? Lepas tu dia buat apa? Abel-bel ni. Lepas tu dia peluk lagi. Ah, lepas tu? Lepa orang ramai-ramai. Wow. Mana ada? I peluk you je. Mana ada? Tak balas pun. Oh. Dia peluk saya tadi. Sama dekat lorang pasal. Lepas tu buat lain. Kena sama lah. Dapat sama ni. Lepas tu. Kenapa tu? Ramai-ramai tu? Woi woi woi, dah pergi balik sama. Boleh buat apa? Nak buat army reroll je lah kan. Buat buat rapasan. Buat rapasan. Lepas tu buat. Jom kita pergi, jom kita pergi. Ramai, ramai. Jom, 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 jom. Sama dia orang ke? Jom, jom, jom. Bukan, bukan. Kacau je. Kacau je, kacau, kacau, kacau. Eh, simpan. Simpan weapon weh, simpan weapon weh. Nikon, nikon, nikon. Macam semua nak pergi sana, serbu. Sebulan kata sama air raya je, minta duit raya, dah settle. Oh yo, sama air raya, sama air raya semua. Sama air raya, sama air raya. Masuk gelak ke? Duit raya. Duit raya, duit raya. Dapat nama jumlah you cantik-cantik. Pakai cik cantik ni ni kan, pada panas ni. Bek dia berduit, berduit. Raya. Eh, abang ni saya nak duit raya. Abang ni boleh ambil duit ni. Nampak banyak duit dah. Macam kenal. Dah nak duit ni, dah nak ni. Ni abang ambil duit ni lah. Abang ambil duit. Sini jap, sini jap. Jap, jap, jap. Aku nak kena sabun tadi weh. Macam tu je. Jom ke Charlie. Tapi boleh ke kalau sabun dekat kawasan macam ni? Kalau dia boleh. Kena tarik tempat lain sepatutnya. Faham. Sebab ini kawasan Green Zone kira. So, ni kawasan Green Zone lah. Tak boleh. Boleh sambung balik Winter ADR. Bukan nak, bukan nak jadi dah tu. Memang Green Zone. Betul-betul-betul. Memang Green Zone. Apa lagi ni tempat saya Ah, Boss Wan, panggilan. Belum settle lagi. Sini, sini. Ring. Akak pakai skuter tu ada. Akak pakai skuter tu ada kat depan tekila tu. Cuba kita tanya. Panggil Rin. Panggilan satu, Boss Wan. Panggilan kedua. Amaran ketiga. Aku pilih suka ye. Lembu datang balik. Deku mana ni? Dia terluar. Panggil, tak dengar apa kak? Siapa? Aduh, Deku. Tak, wokai itu jatuh tadi. Wokai itu jatuh. Dia tak ada dia bukan tak buat. Wokai jatuh lah. Rosak saja. Aku kena beli orang terlalu pasal dia. Tak terlalu pasal. Haa, haa, haa. Haa, haa. Aduh. Aduh sakit. Adik pinggang saya slim tak? Tak ada. Ah, ada orang kata gemuk tau. Ha, betul ke? Tak ada, tak gemuk pun, tak ada. Ya kah? Betul. Ha, tak gemuk pun. Ha. Ya kah? Percaya? Ya, betul. Ah, betul, tak tipu tadi. Okey. Apa? Ha. Ha. Ai kena beli walkie baru. Ha, walkie ai rosak. Eh, tak dengar tadi. Kalau ai dengar suara bunyi kat walkie macam mana? Kata rosak. Beli baru ke? Sekejap. Ah, dah beli baru dah kalau dengar suara. Eh, mana? Hantu tak apa, jangan takut bini. Mana? Tak pun I pinjam walkie daddy ke kejap ke. Mana perkataan ayat lelaki beras kita beli? Kau nak tengok sikit? Mana tunjuk. Betul eh? Tanya apa ni eh? Tanya Bozoro eh? Beras kita beli santai lah. Betul? Bagi kita tanam apa? Aduh. Eh, kalau perempuan tak masak, tak guna doh. Aduh. Tapi itu orang kata dia beli nasi dekat kedai. Dia kata dia tak tahu. Dia ada kata tak perlukan bini dia masak. Rice cooker, rice cooker. Dia yang katalah.
dia kata nasi bini bukan sedap sangat pun. Oh, ya, yang kata lah. Macam ni Wan rupanya jumpa janda. Janda lagi tak? Mana ada ujung? Mana ada jumpa janda? Nampak dah tadi kat situ. Itu dia perlu aku. Eh Wan, yang Wan suruh cari perempuan tu, ada nombor dia tadi. Wan tak elak. Oh macam tu. Wan merelakan. Wan ni ada perempuan ni, dia nak kenal dengan kau kan? Dia dah pegang tadi, tak boleh nak lari. Oh dah pegang-pegang. Oh nampak Rin. Dia merelakan Wan dia pegang. Bukan merelakan. Dia terus tarik tadi. Ya ke? Lepas tu, kenapa ya? Tak elak? Kan, perempuan ni cik aku tanya kau kat mana. Macam mana nak jawab apa ni? Siapa pula panggil? Siapa? Eh, dia cakap ada perempuan ni panggil Mr. Wan tadi tu. Kenapa? Eh, tak. Dia tipu je. Sekejap. Hold dulu yang tu. Oh, you ingat yang pekat tak dengar dalam waki. Wan. Waki serius ni. Apa? Ada semua perempuan ni dia kata nak kenal kau. Semua ni menabak. Ada call. Nampak orang call. Perempuan mana pula? Perempuan tadi. Dia ada bagi nombor tu kat perempuan tu tadi. Tengok, dia lari-lari. Tengok. Alah, kau bodoh. Padahal dia saja tu, kabelan. Okay. tu tadi, dia orang saja je nak gurau dengan you, nak test you. Dia marah ke tak? Kalau you nak test, kalau you marah, tadi saya betul tak ada dia, betul tak? Halo, nak gerak ke? Betul tak ada dia? Kalau perempuan marah, tak ada dia sayang kan, betul tak? Lama betul fikir. Gerak aku pun nak jumpa jalan 9. Betul kan? Siapa tadi? Betul juga. Betul lah. Betul. Wan, tu Wan angkat tadi Wan. Wan angkat tadi Wan. Main je. Wih. Ryu, Wan terus lari Ryu. Kejar kat tu. Wan kejar jodoh. Wan kejar jodoh. Kejar lagi. Kejar lagi bos Wan. Berlari berkejaran. Di desa atau di kota. Gunung yang mekat. Aduh. Wan nak bini dua. Dia cakap apa dia ni? Tanya dia Rocky. Tak, mungkin dia ikut bapak dia tu. Bapak dia kan bini dua. Wan, dia kata dia restu je nak kahwin berapa. Dia tak kisah. Aku seorang je. Kau punya madu lari di sana. Peluklah anak beranak sama gila. Macam bila dia madu? Andi nak empat menatu dia kata. Ayo. Kejap. Tengoklah kau Nico dengan Kira tu sama gila. Sakit aku nak. Aku nak kena. Patah ni. Mana aku jatuh. Buat sedih memang cantik pencipta malam ni. Sumpah lah. Bos ni terus buat video kan. Tidak elok. Hajar tu. Pergi rumah nenek bersumpah ni. Sumpah. Ni pergi rumah nenek. Dua kali sempat. Eh, buat dia buat jauh-jauh. Eh, jangan pergi nyaman orang yang bosan aku. Wow. Aku nak nyaman, jom. Aduh. Cik, lepaskan cik. Alamak. Cik dah. Alamak. Kau nak menyambung lep tu. Tak apa cik. Kau sabar, boleh bangkas. Bangkas. Okey. Okey, sayang. Sayang. Samun ke? Sayang. Tak ada ni. Samun kan? Tak ada lah. Sekarang baru nak sayang-sayang. Oh, jatuh pula. Sayang, jap. Stop. Okey, tak ada. Mana ada siapa perempuan tu, itu laki tayin ha. Itu uncle ai. Dia saja dia nak kenakan lepas tadi tu. Diorang saja nak kenakan you sayang kan. Janganlah macam tu. Cuma ini yang pun ada pada tu aku. Tengok bazur tu. Bercaya ke tu? Kita beli es krim, nak es krim. Dan pukul Zohor tu. Beli MJ, kita beli MJ nanti. Let's see, pull Matt tulang dia. Apa yang Matt dah buat?
Sangat-sangat tak kena lah baju-baju ni. Alam, dia cakap. Ya, tengok sampai tak bunga ni. Kena sambung dengan awak. Dulu sampai. Tumpah. Weh, Zui, Roy. Kena letak aku kat atas sampah ni kau. Sama-sama. Sayang. Tengok ni, tengok bunga ni. Sayang. Apa you? Sayang. Mana, eh, saya kat you. Saya sayang you seorang je. Mana ada orang lain. Saya tak respon orang lain. Itu jantan tadi tu ada cakap. Janganlah percaya you. Aduh. Apa you tak percaya I? I pernah tipu you. Tak ada kan? Mana tahu? Tak ada. Belum ni tak tipu. Kali ni tipu. Mana dah tahu. Mana ada. Kenapa pula I nak tipu you? Mana masih ni? Kai, dah ambil ke pistol? Belum. Mai, ambil 53 ni. Sayang. Mana 53 apa? Ke tempat kau ke? Ni markas kita nombor 2. Saya minta maaf. Saya tak bersalah nak ambil bunga ni. Bunga tu, saya nak minta maaf. Nak jumpa family je, ada bersama family. Comel lah. Sorry lah. Tinggi ni, tarilah ni. Sorry. Allah, jangan ditelan saya. Jangan ditelan. Ya Allah. Ngam. Di ya mana ni? Gofrobi, mana kutip ni? Ya. Sindau. Kenapa dia makan bunga tu? Mana ada orang makan bunga? Bukan kambing ni. Eh, ada. Siapa kata tak ada? Tak ada. Tak maksudnya, tadi kan you pujuk I pakai bunga tu. So I kena lah makan telan sampai hati. Dia sampai dekat dalam esophagus, turun dekat ni. Hati yang lalu. Kalau you makan, dia pergi ke tekak. Lepas tu lalu hati, lepas tu lalu ke perut. Lepas tu you berak, nanti hilang juga bunga tu. Kalau you simpan belakang, nanti tak hilang-hilang. Mana ada. Macam tu eh? Tapi tadi dia lalu hati tadi, okey lah. Tak tahu lah boleh percaya ke tak ni. Kara tiba-tiba. Abang-abang. Geram. Ni yang kita get ready sebab street 9 on the way. On the way pula. Dekat markas lagi ke? Sorry tau. Tak ada. Tadi I tak ada buat apa-apa pun. I tak ada sentuh dia pun. Dia terus pegang I, dia peluk. Tapi I sempat mengelak lah. Tak ada dapat betul-betul dah ada idea dengan dia. Tak ada. Tadi dia lepeh ke tak lepeh? Tak ada. Tadi dia pun jauh kan? Tak kena. Kosong. Dia saiz A. Dapat ilmu sikit. Dia saiz A. Bukan saiz D. Tadi dia peluk rapat-rapat dia. Pakai, yang dia pakai macam tu mana you perasan? Tahu pula you size E. Wah, tahu pula. I study. So lepas tu dia pegang-pegang. You pernah cakap hari tu. Apa size tak nak tengok. Saya baca dekat ni. Dekat biru ni. Apa burung-burung. Burung-burung. Baca kat sini. Okay. Rupanya, macam tu lah. Raja pasal size tu. Dia size E. Macam tu. So dia papan. Papan. Faham. Okay. Dia ada jantan. Tapi tu lah. Dari angle I rapat juga tu eh. Marah lagi. Mana ada rapat. Aku tak rasa kalau I peluk jantan. Jantan? Dia jantan. Ya. Ni, dia I lah dia kot I tadi. Dia kepik suara. Dia saja nak prank. I dah cakap. Maksud dia orang ni menambah perasa. Dia kan dalam brand Maggie je. Maggie je boleh menambah perasa. Mana boleh dia menambah perasa.
Okay. Tak ada semua apa yang you fikir semua salah, semua tak logik, semua tipu. Okay, tak apa. Okay. Lagi sekali nampak lembu tu peluk-peluk. Tak ada. Lembu tu kalau ada, tak lagi tembak lembu tu. Mana boleh dia buat macam mana tu? Mana boleh, nanti lembu tu jadi bangkai, tak boleh sembelih dia, tak boleh makan. Eh, mantap, dah okey dah. Weh, tu mana? Andy, dah okey dah kau. Hah? Apa yang okey? Woi, tadi aku dengar kau macam sakit. Sakit? Oh. Tak ada lah aku sakit. Oh, tak ada. Salah. Oh. Aku tak pernah sakit sebab ada orang jaga aku betul. Eh, sabar lah. Mantap, sial. Babi tu. Betul kan, kalau orang ada orang jaga betul-betul, dia tak sakit. Saya pun tak sakit. Yelah, sedangkan mak aku yang jaga aku pun aku boleh sakit. Untuk mak kau. Macam mana? Oh, macam tu. Macam tu. Oh. Bukan ini aku, bukan. Kau nak imbap aku, jangan imbap aku. Salah. Jantan cukup lah jantan. Aku tak sanggup nak memujuk banyak kali ni jantan. Siapa kan dia? Menung kau kan dia? Ah, bagus kau, aku tak ada suara. Bagus. Lain kali pakai syure. Aku ni. Siapa call dia? Cakap kali. Okay. Dah. Dia dengar. Dengar. Kakak, Karin, tadi kan Abang Wan dia peluk saya rapat-rapat. Lepas tu pegang-pegang je. Oh, pegang mana tu? Dia pegang belakang saya. Oh. Kat ekor saya tu. Sebab dia kata baiknya macam tu. Dia ragu-ragu saya. Nanti jumpa Rin. Dia ekor sayang. Dia ekor. Dia saja je. Nak kenakan je. Dia suruh kita bergaduh. Tak adalah. Kalau dia pegang, awak pegang belakang dia, saya boleh tepuk-tepuk kuat-kuat sikit belakang dia. Tak adalah. Macam muka setengah awak kan ada kat situ. Biarlah saya tutup balik. Kalau ekor dia, aku buat sup ekor pun sedap juga. Aku cari-cari. Tak adalah kata dia pegang ekor dia tadi ya. Sayang, macam mana rasa sup ekor tu? Sup ekor, tak pernah rasa ke? Tak pernah rasa. Kalau malam ni ada rezeki, kita buat satu eh. Rezeki sup ekor. Kalau ada sup ekor eh. Bukan sup ekor, ekor. Sup ekor. Oh, sup ekor. Ingatkan buat something ni. Bukan. Oh, abang. Hai. Hai. Sup ekor eh. Macam apa pula ni? Selamat raya. Selamat raya. Pindah. 1-0 eh? I motherfucker, this is deal. Release that west side killer bitch. All up on my people. One hand on my yap, screaming finger fucker hater. Two hands on my lap, two bitches ass naked. 300 on the drop and I'm still your bitch favorite. I wanna, I get her, don't need her. Change them like seasons fall. Semoga dimudahkan urusan dan dimewahkan. Abang punya tekat memang macam tu ke bang? Tekat saya rosak. Saya tertelan biji durian. Ya, macam sampai pali tu pun boleh dengar. Masih for the sup ekor ni. Memang saya masih pali tu. Masih for the ekor ni. Nakai. Lansoda. Lansoda? Ya, Lansoda. Lansoda? Ya. Todak yang ada duri-duri tu. Hah? Duri-duri? Haa. Yang ada muncung tajam tu. Okay, saya gerak dulu abang lanya. Okay, gerak sekarang. Baik, bye bye. Gerak sekarang. Ya. Jangan gerak nanti. Kena kejar polis ke? Ya, dia kejar tapi tak akan. Yo, naik motor. Siapa kena kejar polis? Langgar. Kat mana? Saya tak nampak. Location? Weh, minta motor tak ada. Bagus. Rasa ni semua kot. Ni semua punya BUG. Tak ada sampai.
Sama-sama. Oh, jangan-jangan awak lah lembuci. Faham? Terima kasih. Sedangkan. Sebab awak bawa skuter. Macam skuter-skuter ni geng-geng Mr. Wan je ni. Fikir nanti. Skuter nak terbakar. Ha. Ya Allah, sakit-sakit. Eh, macam ni pun sakit lagi ke? Okey. Uff. Saja buat konten. Saja buat konten. Thank you. Itulah dorang pun melayan ni. Nanti eh jumpa lembu tu asyik-asyik je. Ah, boleh boleh boleh. Namun tak makan daging ni. Daging. Sup daging. Sup daging. Buat sup daging. Tak. Halo kak, saya tengok kereta awak, saya tak ada kereta. Jom. Tekan, tolong dia tekan tadi. Nak apa nak tak boleh. Kes 98. Tak for the gift. Semoga dimudahkan urusan dan dimewahkan rezeki. Mana dia cik sebelum tu? Apa? Ni sebelum tu ni Andy. Dia pulau juga. Bos pulau juga. Oh, okay. Salam pula. Steady. Steady ya? Ya, steady. Oh, senyap. Dia tukar lagu ni. Semua dah sampai. Bunda, aku panjat kalau pintu tu boleh buka. Macam ni. Oh, saya kat tuk saya tadi. Lu dengar ke? Dengar. Okay. Boleh saya tahu tak apa orang kata tujuan-tujuan apa EDM nak jumpa kita orang ni? Saya rasa bos saya orang kata ada problem sikit, tengah sakit perut mungkin. Biasa saya dapat saya cakap, okay bos. Thank you for the rose-nya. Yang mitis ni. Kamarul. Oh, Kamarul. Okay, baik. So, kita orang datang sini adalah orang kata dia sedikit hajat lah. Kan hari tu kita orang kata benda senang cerita ataupun short story kita nak pulangkan balik lah betul kawasan yang telah dijajah oleh kita orang. Tetapi bukan nak kosong kita nak pulang kan, tapi kita orang bersyarat. Pulangkan dengan bersyarat macam mana? Apa syarat? Bersyarat tu? Betul. Kita orang bercadang lah kan syarat-syarat yang kita orang nak bagi dekat kepada aku kata ni perjanjian kepada Straight Nine ni kan. Okey. Nama dia kita orang perlukan manpower ataupun bantuan misi kemanusiaan lah daripada geng kita geng korang untuk lakukan mengimport organ daripada luar negara. So kita orang nak sedikitlah bantuan ataupun manpower daripada korang. And then dia punya sagu hati ataupun pulangan besar dia ialah tempat ni lah. Sebab kita orang pun lama sangat pegang. So orang kata benda adalah rasa berbesar hati nak pulangkan balik tempat korang ni. Tapi macam yang saya cakap tadilah, sebelum kita orang pulang adalah syarat-syarat tertentu. Macam mana tu? Orang pegang tempat ni lama kan, mesti masuk tu tak? Panglima, boleh tu saya cakap? Boleh sekarang. Okay, sekarang ni aku nak cakap lah. Sekarang ni untuk pengetahuan nombor kawasan sini pada berlakunya kekecohan hari tu. Selepas kejadian tu
pada tahun 1998 sebelum tahun 1999 lah. Okey, okey. Habis tu saya nak beritahu lah pada lepas pada kejadian tu kami dihalau lah oleh tuan punya orang cakap macam lah, tuan punya kawasan ni lah sebetul-betulnya. Sebab kami kat sini pun kami menumpang. Jadi dekat tempat sini dah bukan jadi kawasan kami lah. Dan markas kami pun dah berpindah lah. So untuk tawaran sagu hati tu kami agak macam kalau bagi pun bukannya milik kami dah. Oh, kiranya ya, kiranya kami dihalau lah dari Pok JM tu selepas apa yang berlaku hari tu, kekecohan hari tu. Tapi takkanlah korang tak nak balik ke tempat ni. Orang kata tempat membangunnya bisnes-bisnes korang ataupun korang punya ni kan. So kita orang pun dapat pulangan yang besar. Sebab tu macam orang kata benda kita orang nak sharing-sharing lah. Kita menguntungkan. So kita nak pulang-pulang. Takkanlah tak ada rasa berminat nak dapatkan balik kan. Okey, faham. Kalau macam tu macam nilah. Untuk dapatkan balik kawasan ni memang agak memang kata tak boleh lah, tak ada peluang lah. Tapi untuk menggunakan cara di belakang macam apa, belakang backstep punya cara, mungkin kami boleh ikut aku. Boleh, kami boleh tolong. Kalau kerja kita yang kita orang nak ni, dengan je. Kita just nak dapatkan organ-organ penting warga-warga dalam negara ni. Oh, kata kerja dia tak adalah berat. Benda ni easy lah bagi kita kan. Tapi so, yelah so untuk jap. So lepas mission tu sukses, pemulangan dia adalah tempat ni lah. Tempat ni kita bagi terus kuasa ni. Tak ada bincang apa, memang kita orang bagi terus arah semua kita orang bagi. Masih tak menarik je pun sekali pemulangan je. Kejap, tempat ni je. Kejap. Tempat ni dan adalah kita akan sediakan sagu hati lah kepada Street Night. Boleh kita orang tahu sagu hati tu apa? Kalau balik-balik kita orang dah habis kerja, tak tahu pula sagu hati tu apa. Tak ingat macam tak best lah benda, tak syok. Korang ada teringin apa-apa ke? Ya macam ni lah. Okay, Bos Zoro. Saya bersembang dengan Bos Zoro. Boleh. Macam yang saya cakap tadi lah, untuk sagu hati tu tempat ni memang tak ada peluang dah untuk kami kuasai kat sini, faham tak? Faham. Tapi untuk sagu hati tu rasanya memang kami takkan dapat lah benda tu. Kalau kata nak pegang balik kawasan sini pun memang agak yang mustahil lah. Yang rambut merah tu jumpa kembar tu. Kawasan sini pun dah betul-betul dijaga oleh tuan tanah sini, sini sendiri lah. Dan kami pun dihalau. So untuk kalau kata nak lakukan apa kerja tu, jual organ ke apa kat kawasan sini, tapi boleh je tolong. Untuk sagu hati tu saya beritahu sekali lagi, memang takkan dapat lah kawasan sini sagu hati tu. Walaupun kalau dari idea yang bagi, kalau macam dari side Bu Haji, ya. Kalau macam tempat ni macam Bu Haji cakap kita takkan dapat balik. Ya. Bu Haji takkan dapat balik. Ya. Kalau macam tu saya lah senang, saya senang lah nak minta tolong Bu Haji. Boleh ke macam tu? Minta tolong? Macam mana ajak nak tanya duduk-duduk? Minta tolong Bu Haji nak macam mana? Tolong kita orang untuk urus niaga ni lah. Urus niaga. Untuk labels. Tapi kita tak tahulah sagu hati tu apa. Takut benda-benda tu kecil tak berbaloi pula dengan kerja-kerja kita. Apa kata, kan korang cakap pemulangan tempat ni kan. Kalau kita tukar dengan sesuatu barang boleh ke? Tak. Macam tu? Barang? Macam tu, barang apa yang Bos Haji teringin sangat lah Bos Haji nak? Cik MB buat kuat ada ke dekat markas? Agak-agak apa yang korang boleh offer? Rasanya macam dah kurang. Kurang? Lagi-lagi kalau kita nak tolong korang kan, so gunakan sedikit barang juga.
ataupun banyak barang. Cubalah tanya kualiti berapa dia nak MG. Macam mana? Boleh korang bagi tahu tak berapa amount exactly yang korang nak? Tu memandangkan korang cakap perniagaan korang kat sini masuk dan banyak untung, mungkin amount yang kita minta ni mungkin sedikit banyak lah. Cuba bagi tahu dulu. Betul. Kita orang boleh kasi dia dulu macam mana. Bagi tahu orang pun nak kena check juga kita orang punya stok apa semua. Takkan kita orang bagi amount kita orang tak boleh ni. Kita orang pun kena check juga. Sebab permintaan ni agak tinggi sikit sebenarnya. Tinggi ya. Saya rasa bukan tinggi lah. Dia agak berbahaya sikit lah. Tapi why not bagi amount dulu lah. Tak berbahaya dari segi apa tu? 2000 eh patah. Sorry. Okay, dia macam ni lah korang. Kita orang sebenarnya macam nak cakap eh. Kita orang sebenarnya percaya dengan kekuatan korang sebenarnya untuk bantu kita orang. So kalau boleh kita, kalau macam korang kata nak barang tu, kalau boleh yang reasonable sikit lah. Bukan apa, sebab benda ni benda yang agak besar lah sebenarnya. So kita orang percaya dekat korang punya kekuatan. Sebab tu kita orang minta tolong korang. Kira macam respect kita orang dekat korang jugalah. Betul, kalau benda tu reasonable tak? Kalau barang tu kita orang minta is reasonable. Macam mana kalau kita orang tengah buat kerja tu membahayakan nyawa kita orang? Macam mana nak jamin keselamatan kita orang tengah buat kerja tu? Tak apa, package dah sampai. Baru banyak organ yang kami kena cari. Tak putus-putus organ kami nak kena cari, mati kita orang. Okay, dia macam ni, kita akan gerak sama-sama, korang jangan risau. Apa-apa yang jadi, kita ada backup. Macam mana? Tak cukup yakin lagi ni bos ni. Dia macam ni tau, yang organ tu, dia salah satunya kita perlukan untuk selamatkan Bu Isi. Betul. Kalau korang minta sagu hati, macam mana pun kita orang kena bagi jugalah benda tu. Sebab benda ni melibatkan nyawa polisi. Kita cuma nak cari organ yang sesuai je. Kalau macam polisi percubaan kita yang pertama, kita jumpa, okey. Settle, kira settle. Okay. Kita orang kata ni nak cari tu tak adalah kuantiti yang banyak. Just seorang pun, kalau memang terus match, settle. Betul. Okey, kita apa, kita bernegosiasi boleh? Boleh. Okey, saya buka dulu eh. Okey. Kak Adi pagi ah kerja selain bos dengan tangkap ikan. Berapa? Aduh. Sekejap. Lagi asteris. Kau orang masuk. Negos sikit. Negos sikit ah. Tak apa. Kau orang minta lah kurang sikit. Weh, MG, duit. Macam mana geng? Saya tahu, okey. MG banyak, weh. Okey, boh. Sebab ni nyawa kita, boh. Okey, atas sekejap. EDM tunggu sekejap. Kami bincang kat belakang lagi sekejap. Boleh? Kita pun ada berbincang sedikit. Kita orang pun berbincang juga. Okey, silakan. Ada table lah. Ada table. Jom. Bukan. Jadi kamu pun ada. Bukan. Eh, asal tak boleh gerak ni? Sekejap, 100 MJ. Kalau nego pun, okay. Sekejap, aku teriak pula dah. Okay, kalau nego pun kan, paling-paling pun boleh 80 tu. 80 MJ. Banyak weh, 100 weh. Yes, 100 MJ dengan 200 USB, betul tak? Just to show. Total 35M. Aku dah kira, 35M. Dia boleh je kalau nak ambil ni. Kalau 100 tu pun dah banyak. Kalau ambil 100, dah lah ambil USB-nya, dah lah. Buat kuat tu tak payah. Betul? 50-50 lah macam tu. Bukan, kalau dia ambil 50MJ ataupun 100GHB tu pun consider lagi. Ini sampai 200GHB tak boleh tu. Okey, macam ni. Apa kata kita suggest kat dia, pilih antara 100 atau 200 kan? Pilih satu je, antara MG ataupun GHB. Tidak ambil MG, MG mahal. MG mahal. Tapi dengar kita akan rugi tau kalau benda ni tak jalan dengan baik tau. Faham tak? Maksudnya, kita bagi dia reward dengan effort yang tak seberapa. Satu jadi apa sekarang? Tak berbanding. Dia jadi kemungkinan macam tu. 20 MB. Macam biasa. Apa? 20 MB. 20
betul lah. 21 tu lah. Kotak dia masalah sebenarnya. GHB tu. GHB susah, sakit. Kalau gitu betul. Okay, gini. Okay, ada dia lagi. Wish. Dia minta 100 sampai 200 kan? Macam-macam tadi suruh dipilih satu. Alu. Okay. Lepas tu. Rokok kata, tu 20M tak boleh kurang dah. Okay. Apa kata? Kan tadi kan cakap kalau kita kalah, rugi kan? Apa kata kalau menang baru kita bagi benda tu? Amount tu. Macam bagi deposit tu boleh ke? Macam boleh consider tu. Kalau dia orang dapat habiskan. Betul. Tapi dia, dia kena selesaikan dulu. Tapi dia orang tak nak tolong. Bagi dia kan. Better kita buat perubahan dulu. Kita tanya dia orang. Kalau dia orang tak nak accept. So kita kalau ni lah last kali kita bincang-bincang. Kita bagi tahu. Kalau kalah kita bagi separuh. Kalau menang kita bagi full. Full. Apa kata kita buat? Tapi full tu kita limit juga lah. Jangan full. Masukkan ada 3 ataupun 2 pelik lah. Dia orang teriak. Suruh. Kuat lah. You teriak lah. Teriak bos. Kalau aku ni pekak bos. Halo. Dengar. Normal je. Masa dapat sikit. Apa dia? Aduh, sekejap. Apa kata kita buat macam ni? Buat macam ni bos? Sam. Siap-siap otak aku tak berhubung. Apa pulak malam ni? Tunggu jap. Ya Tuhan. Tunggu jap. Nak udara ke tu? Tak boleh cara ni. Tak boleh. Tak boleh. Okay. Okay. Dah. Kalau kita menang, kita bagi sebab. Weh, tak boleh. Okey. Macam ni. Dia macam ni. Dia kalau kita mana pun kita rugi juga kita, benda ni. Kita kena jalankan benda ni. Kita nak posisi selamat. Kita macam ni lah. Macam ni lah. Kita untung ataupun rugi tu kita tolak tepi dulu. Yang penting adalah nyamu posisi. Kita dapatkan hati tu yang penting. Okay, lagi satu untuk rokok tu kan, okay, kalau 120M betul. Dekat EDM kita ada ramai. Apa kata kita tonton lah. Kita tonton 500K seorang ke, 1M seorang ke. Itu pun dah cukup dah. Kalau kita roncong lah. Tonton lah, okay. Tapi tu dia kena fikir. Semua macam tu, jadi tak setuju. Okay. Silakan Mas Zoro. Alah, tonton beli lampu boleh tak? Boleh. Alah, lampu yang kena petik. So, okay. Dia minta apa 1MJ tadi? 1MJ 20M. Dengan... Amount dia lah. Tak. 100MJ dengan 200GSB. Kita try nego dulu. Kalau kita bagi 1GSB dulu, lepas tu... 1GSB 50MJ. Tapi dengar Macam tu. Ni so satu je. 100GSB 50MJ tu okay. Barang dah dapat kerja tak jalan macam mana? Boleh percaya ke? Kita bagi dia 20% dululah. Betul. Bagi dia 20% dulu. Anda kata dia orang buat clean, clear, kita bagi balance. Betul. Betul. Kita kena dengar daripada side dia orang dulu ni. Ya, jari kita bincang ah. Bincang dua kali ya. Dok mana apa ni? Ni siapa ni? Sini naik ke belakang ni? Betul kan? BIBD. BIBD. Aku bunuh juga dia ni tadi. So macam ni apa Zoro? Deposit dia kita bekalkan GSP kat diorang lah. So kalau benda tu jalan clean, kita pun dapat hati pun Zoro. Benda Moise tu percent aku kata dah. Lebih-lebihan tu kita bagi. Gini. Kalau kita tak nak rugi kan. Tak nak keluar duit. Kita bagi GSP je. GSP dia nak buat apa pun tak ada masalah. MJ tu ada problem sekarang ni. Tak apa. GSP mu sponsor tak apa. Mus. Abah, Mus. Bukan masalah sponsor. Sponsor pun masalah. Amount yang diminta tu tak logik. Mus. Tak apa ni demi parlimen kita. Tapi kena marah. Bukan marah. Jangan cakap. Okay. Kita cuba nego dulu MJ tu. Kalau nego tak lepas, kita go on kepada GHB tapi dengan syarat GHB sahaja kita double. Apa kata macam tu? GHB kita kaya. Jap. Macam ni. Kita nego GHB Andy. Dulu. Sebut lagi pasal MJ. Okay. Ha? Kalau diorang sebut juga pasal MJ, baru kita try nego tengok. Kalau kita bagi GHB saja, tak bagi MJ,
diorang nak ke tak. Kalau diorang nak MJ juga, tak pasal bagilah. Gitu. Okay. So okay, sekejap lagi mesti dia tanya tadi kan, 100 dengan 200 kan. So kita minta 50-100 macam tu. Ya, betul. Kita try yang tu dulu, kita tengok. Kalau diorang bekerja juga, rasa lah. Kalau diorang buat apa kan benda. Tapi kalau diorang bekerja juga, so kita ni lah, proceed dengan yang kita bagi separuh dulu. Ada. Sebab kita kerja tak jalan kan. 20% sahaja. Ha. 20%. Aku bawa lah ni. Ada. Aku bawa lah. Okay. Okay, jom. Siapa nak cakap? Aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Negotiator kita siapa? Negotiator. Apa hal ni? Pulau. Mak ayah kami ni, tak nak? Abang, awek boleh bang. Jangan pulau. Oh, tak apalah. Tak apalah. Oh, tak mai. So, okay. Kami stick dengan apa yang saya cakap tadi lah. 100 MG and 200 GHB. 100 MG dengan 200 GHB. Okay, andai katalah. Kalau kita orang ada negotiation, kita orang boleh offer abang 50 MG, 100 GHB. Macam mana? Alamak. Ni kita nak bincang balik ke? Ataupun abang bagi dia orang offer abang 200 GHB ada MG. Andai katalah 200 GHB berapa MG tadi? 50. 50 ke? Tak, tadi saya tak, offer tak, abang. Tak, saya tanya. 50 MG. Ah. 100 GHB. 50 MG, 100 GHB, alright. Okay. So then lagi satu tu 200 GHB sahaja. Betul. Hai, macam tak menarik lah. Tak menarik lagi. Korang punya, betul. Korang punya offer ni. Dia macam ni tau. Dia macam ni. Okay. Kalau korang pergi buat kerja tu sendiri, korang pergi ambil organ itu sendiri, korang pun tak menjamin keselamatan korang tu tak? Sekarang ni korang minta. Kalau korang gagal macam mana? Kita orang ni jarang gagal. Jarang gagal. Tak masuk gagal selamanya, betul tak? Kalau jarang gagal pun mungkin menang warna perempuan kot. Okay. So macam bos saya dah cakap tadi. So kita orang dah 100 MG dan juga 100 GHB. So kita orang boleh kurangkan lagi 4 MG tu sebanyak 90 MG. Itu dah last offer kita orang lah. So nak kurang ke nak apa ke dah tak boleh, tu dah fix lah bagi kita orang. Andai kata benda tu dah deal, anggap je lah kerja korang tu settle. Cuma kita orang nak tahu apa orang kata ciri-ciri organ lah apa benda semua tu, kita orang tahu secara detail. Kita orang tak nak kosong-kosong, borak kosong nak kena ambil organ lah apa lah. Dah mana-mana my organ tu, kita orang pun tak tahu. Okay, macam ni. Sila-sila nanti kami ambil organ bohisi ni. Dengan main-main. Jangan. Macam ni. 85 tak leka. 85. 85. Ingat waktu kerja pun 85. 85 jap. Sekejap lah. 80 ke? 80 ke? 80 ke? Boleh lah. Okay, sabar. 80. Sabar dulu. Okay, last saya minta 70.
Berapa? Banyak lah, banyak. Tu banyak lah, 70 banyak. 80 tadi lah, boleh lah bagi sikit lah. 85 lah. Kita ni, kita pergi satu, okey? Saya ni kan kalau dah dapat betis, saya nak pera. So, 85, 80 lah. Okey, 80. Kalau macam tu, 80 MD, 200.5. 80 MD, 200.5 GHP. Okey, kita. Bos, macam mana bos? Dia bukan kata duduk 200 GHP. Yelah, kurang. Dia kurang sendiri ambil dah sana pula. GHP naik lah. Macam tak kurang macam tu. Pulang pokok banyak lah. Kan tak boleh. Kalau tak nak 10 takkan tambah 50 lah. Kena bos. Jadi. Ya. Dia macam mana pun kita kena buat juga nah, benda ni. Kita proceed yang mula tadi je lah. Proceed yang mula? Mula ni, ambil pulang tu. Ambil pulang. 100 MG, 100 GHB. Sama je. Oh, oh my god. Kita pun sama juga. So proceedkan yang sama. Okay. Kalau proceed macam ni, kita orang ada terms lah. Apa terms dia? Deposit kita orang akan bagi 20%. Anda kata kerja ni siap, semua jalan dengan lancar, kita orang akan bagi balance. Apa kata 30%? Tak boleh. Okay. 25%. 30 lah. Lock. Go je. 30. Okay. Macam gini. Benda ni macam korang cakap tadi, membaikkan diri korang juga kan. So, kita letak 20% sebab takkanlah kita nak bagi 1000 ataupun 30%. Jumlah tu agak banyak juga. Kita boleh je nak sediakan. Tapi untuk kita punya secure juga, kita nak tahu kerja tu jalan yang clean ke ataupun kata benda dapat. Takut orang yang nanti kita. Takut nanti kita yang kita yang bekalkan okay. 30% okay. Tapi kita yang silap. Okay, 25% lock. Jujur. Apa dia? Sila. Dan ni macam ni lah. Kalau hampa tak mampu bagi apa-apa kat kami pun boleh cara dia. Hampa ambil Zoro punya organ pun bagi apa-apa. Tak boleh, tak susah. Kita orang semua tak susah. Tak boleh. So kami sekarang ni kami tak 30%. Kalau hampa boleh terima dengan cara tu, kami Harun, sekejap. Come on, bos. Kita senang negosiasi. Boleh lah. Sabar, Harun. Okay. Saya dengar tadi ada cakap 25. 25%. Bagi saya 25 tu jalan lah. Bagi dulu 25%. Kita ambil tengah-tengah lah. Ambil tengah-tengah pula. Saya cakap 25 lah. Yelah tadi kan. Semi-semi. Yelah, okay. Tak pula 25. So after kerja, balance tu tak kita orang ambil lah. Macam tu. Betul. Balance so, tu kita orang bagi terus. Alright. So kita orang nak tahu detail-detail orang kata kerja-kerja tersebut lah. Apa organ tu, siapa dia nak kena ambil, nak pergi ambil kat siapa, rumah siapa, rumah nenek ke apa, ketuk leha ke apa. Sabar. Oh, banyak sangat. Okay. Mengasih nak kena. Sorry. Lock saya berapa? Diserahkan kepada yang lain ya. Kalau boleh tak nak yang tua sangat boleh ke? Yang tua macam mana kita nak tua dia berkedut ke tidak? Kalau original ke spicy? Kena tunggu kat airport ni kita ni. Kat pulau lah. Okay, right. So, kalau boleh yang sederhana lah. Kita orang bukan anak tu ataupun yang muda. Kita orang just anak umur yang sedang-sedang. Orang-orang muda. Kalau dapat yang perempuan ke apa, lagilah sebab orang pun jaga kesihatan semua tu kan. And then hati yang kita, organ yang kita, benda yang mana? Organ yang kita nak tu betul-betul sihat lah. Okey, so tapi organ tu lelaki ke perempuan punya organ? Mus ada sebelah tapi dari segi jantina rasa tak ada masalah sebab ada masalah. Ha. Ada. Yang penting susuk badan orang tu sihat, semutu, tak merokok ke apa. Tapi mostly kepada orang yang warga-warga pantai pun senang. Senang kira warga-warga pantai. Sebab diorang mestilah diorang jaga maskerin diorang jaga diorang punya tubuh badan, betul kan? So saya orang kata just to be clear balik lah. So organ tu kena sihat, tidak merokok, orang kata sihat, tak hitam, jantina tak kisah. Jantina tak kisah. Okay, itu okey lah. Lagi pertama ke pantai weh. Orang kata dah loud and clear lah.
Ni kat pantai kuat orang sokok. Tapi eh, kalau boleh darah aku lah supaya tu boleh bagi. Darah aku pula. Macam mana kita orang nak kena ambil apa? Okay, blood test tu boleh bawa ke kita. Macam ni. Boleh saya bersuara? Ha. Okey, kita. Okey, okey. Kita ambil. Agak-agak ada muka manis tu boleh. Okey. Kalau satu tak boleh jadi, kita ambil minimum 10 orang lah. 5 orang ke? 10 orang. So saya bawa 10-10 tu datang kat korang. So pandai-pandai lah lepas tu korang buat apa dengan diorang. Tapi selepas tu kita orang tahu barang-barang kita orang dah siap lah. Orang kata dah di-wrap secara rapi dan diikat tali ribet. Tak, dia macam ni. Kalau 10 orang yang korang rembat tu tak sesuai, tak boleh juga? Mana boleh macam tu. Tadi dah bagi tahu dah kan, ke manis-manis darah. Kerja tak settle lah macam tu. Seperti yang kita janjikan. Kita nak benda ni sampai berjaya. Sampai berjaya. Bukannya betul lah. Sebab tu kita orang bagi 10 orang. So kita orang tak ada hal lah. Okay. Nak tunggu ke apa, nak pastikan benda tu valid tak valid ke. Kita orang tunggu. Tak ada masalah. Okay, cuba ulang balik. Sebabnya kita akan hantar mengeksport benda ni keluar negara. Keluar negara pula. So korang sama dengan kita orang lah. Sampai ke habis benda ni. So, kalau macam tu tak dengar. Lain lah suara. Tak apa lah, anggap je lah kerja tu kita orang buat, tak ada hal lah. Nak kata benda tu orang kata sahih ke, sesuai ke, tak sesuai ke, janji apa yang dijanjikan tadi tak tersedia ada, itu je kita orang tahu. Dan pasal kerja ke apa ke. Dan make sure settle lah kita dapat lah apa yang kita nak, target kita. Boleh, macam ni korang letak satu patut kepercayaan dekat kita orang. Jangan risau. Betul. Sebab tu kita orang datang sini, minta tolong korang. So, korang jumpa orang yang tepat lah. Ya, betul. Tak salah pun. Kita orang ada baik. Boleh. Kami baik. Kami tak sampul, tak merokok. Saya suggestkan organ yang nak ambil tu. Boleh ni yang pakai songkok tu. Organ dia pun sihat. Tak yalah. Janganlah. Lepas kami dapat 10 orang tu. Lepas kami dapat 10 orang tu. Kami nak bagi kat bawah kat mana? Ni tempat kau tak beritahu. Kat balai polis saja ilat. Bukan. Tempat nanti kita orang balai. Ya, sebab benda ni pun kita nak buat memang secara senyap lah kata benda tu. So tempat tu korang dapat je. Okey, korang info je bersuruh ke apa ke. Cakap budak dah dapat, korang kita bagi GPS mana, korang hantar kat situ. Okey, baik. Kalau macam tu, kira kami dapat 10 orang tu kami simpan dulu lah. Macam tu lah. Lepas tu dapat-dapat tu kira call tu je lah. Halo-halo lah. Kat mana nak hantar. Ikutlah kalau kami dapat semua perempuan ke, boleh kami guna-guna dulu ke sat kau. Jangan simpan lama-lama. Tak apa. Kami guna sat lah. Kami ni lelaki besar. Puan sikit. Dia bukan apa, kita tak boleh tetapkan satu GPS sebab mungkin ada mata-mata yang akan tengok. Okay. Contohnya baju hitam kat belakang ni ke? Boleh tahan juga sebab korang semua berbaju pembeli. Siapa yang belakang tu berbaju hitam? Itu lah tu. Sudah. Bukan tu baju pembeli. Abang yang berbaju hitam kat belakang ni. Bodoh lah. Salah tempat tu? Tak, saya dengar. So boleh So GPS tu kita akan rasa cuma kita orang je tahu. Dapat je budak tu terus, kita korang call, kita beritahu GPS. Baik, baik, boleh. So, korang ada bagi tempo ke? Masa kat itu kan? Okay, bagi tempo. So, Bozoro, berapa hari kita nak bagi dor? Kan kita kena pergi sekali dengan dia orang nak culik tu. Lama ke? 4 hari akhirnya akan berjalan. Berapa hari tu kita tak pasti. Cuma paling cepat 2 minggu macam itu. So, sebab kita orang akan ikut juga belakang korang. Kita akan ikut dia orang kan? Kita ikut dia orang untuk menculik tu. Faham. So main time culik, jangan risau, korang bukan yang korang je pergi. Kita orang pun akan pergi. Betul. Juga untuk tambah manpower. Sebab korang tu kita mencari juga tuan. So maknanya sama-sama ambil risiko lah, betul tak? Betul. Betul. So belakang korang,
politik kita orang pun ada. Korang jangan risau. Alright. Habuan korang dapat, kita orang pun backup pun korang dapat. Yelah bro, setiap kerja besar ada kebentik. Betul. Betul. Pandai lah abang tu. Pandai kan, dia sini lagi. Pandai kan. Weh, baru bijak. Saya anak dia. Saya anak dia. Saya anak Boris. Pun sikit pandai. Saya anak dia. Nama saya Gampar Bimiki ya. Yang mana ya. So, deal kita ni jaya lah, betul tak? So, mungkin kita akan panggil apa? Jumpa untuk next lagi? Tu macam ni? Untuk next punya tu, kita akan berjumpa semula lagi untuk kita jalan ke apa saya mencari. Baik-baik boleh. So, korang ada sediakan sedikit baju ke dekat kita orang? Kau tengok. Budak tu ikat MG belakang. Oh, saya kita katanya korang nak posit hari ni ke? Bukan, maksud saya baju. 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 Kalau nak hari ni deposit pun tak ada. Kami okey je. Baju semua tu kita akan sediakan dah. Sebab kita pun nak bergerak sama nanti kan. Apa nanti baju ke apa ke kita terus pasal dekat ni ataupun email dekat itu nanti kita set up. Okey, daripada straight night. Baju BIBD budak-budak kalau kerja-kerja kotor biar BD selalu buat. Bapak. Ya kan Jo, kau nak deposit terus. Oh my god. Ah boleh. Poket pun deposit dah deposit ada ke? Haus dah ni. So, okey. Deposit ada ke? Deposit itu, okey, deposit tu kita start hari kejadian baru kita bagi deposit. Start kejadian. Oh. Tu nak standby je ni. Lama sangatlah kalau start kerja apa tu bagi jadi pun sekarang. So balance-balance tu korang boleh sedia kan. Jangan bagi saya berbicara. Kalau berbicara tak habis ni. Kita akan payung seluruh je emang. Siapa yang bawa barang tu jadi kita sambung dia. Bagi je. Ambil balik tu. Kau nak kena. Apa lima? Boleh saya cakap apa lima? Boleh. Saya nak ingin cakap apa lima. Apa lima, saya nampak dia pun ni macam berat sikit lah nak bagi barang-barang tu. Apa lima tak rasa macam ragu-ragu kan dia ni. Ikutlah dia pun. Kalau berat, kita sampai. Bila kita dapat 10 orang tu, dia pun bagi location nak hantar tu. Kita pergi hantar, tiba-tiba polis sampai macam mana? Kita gerak sekali. Betul, kita orang dia make sure kan tempat-tempat tu clear, tak ada mata-mata. Oh, dia gerak sekali berarti. Kita gerak sekali. Ya, make sure benda tu sihatlah. Dia macam ni eh. Kita orang sebenarnya memang terdesak sangat nakkan organ tu. Dia macam ni, buah cik. Benda tu kalau boleh kacau ke tak kacau ke, benda yang kami janji kami akan bagi. Betul. Right. Pegang. Ni saya punya janjilah. Inspektor Ali okey ke? Macam mana boleh akan bagi benda tu? Okay. Kalau kata hampa buat backstack kami yang patah lah. Nasib hampa tu je lah boleh cakap. Faham. Apa jadi kan? Faham. Betul. Kami minta sangat daripada pihak EDM untuk tak tikam belakang kita orang lah. Kami minta tu je lah. Jangan risau. Bozoro pun dapat kepada janji, kita orang kepada janji. Alright, baik. So, sini semua ada saksi lah mengatakan yang korang takkan tikam belakang kita orang. Alright. So, aku rasa kita pun dah capai kita punya perjanjian. Ada penamaan sikit, Pakcik? Bagi aku tak ada apa. Aku minta benda ni berlaku dengan sihat lah. Tak mahu libatkan polis. Tiba-tiba, mereka ni hilang. Polis sampai kat kita. Benda tu memang aku tak suka lah. Tak. Jangan risau. Sebab kita nak buruk sini tu. Benda ni berlaku, dia tak sonok lah. Siapa jangan risau. Kita orang memang akan sediakan plan-plan. Korang jangan, kau datang buat kerja, kita segala plan kita orang sediakan. Betul. So jangan risau. Sebab so, macam kita orang cakap tadi, kita betul-betul perlukan organ tu. Kalau korang betul-betul yang nak, so kita orang akan buat yang terbaik lah. Yang bab deposit tu malam ni juga saya bagi kat dekat. Ui, malam. Tu yang aku nak dengar. Baru lah kan dia tak tahu aku. Dia akan takut. Saya ada dekat takut, pakcik. Saya akan bagi. Dengar dari pihak Serenai dulu. Itu betul-betul. Dah akan madu ni. Itu baru betul. So, kalau macam tu. Kat mana? Betul yang kain.
Kau macam mana? Nak bagi deposit kat sini ke? Boleh, boleh. Sini kan? Oh, sini tu. Oh my god. Oh, memang terbaik tu. Nak, kalau boleh, selepas ni saya nak jumpa Buah Acik dengan Buah Wiki sekejap kat belakang. Boleh. Saya pergi, saya pergi kat sana tak apa kot. Boleh ke? Kalau boleh, jangan bagi budak-budak. Budak-budak kami tahu lah. Sebab kami nak masuk poket kami sikit. No. Saya. Sekali dengan sekali dengan status dia orang single attacker. Bujang saya. Bujang saya. Saya kamar saya Wiki. Saya nak kena yang rambut pink eh. Tak payah, saya dulu. Saya dulu kamar Ruby Wiki saya. Kamar Ruby Wiki. Status. Dah tunang. Anak ada 17. Apa lagi? Tunang 17. 17. Mana dia duda tu? Betul-betul western. Saya duda. Dah tu. Ya apa dah kan? Dah tu ke masuk? Lebih-lebih buat apa? Okey. Aku boleh tak mana ni? Aku boleh tak mana? Aku boleh kat mana ni? Eh, Kamarul, aku boleh kat mana? Okay, next. Jalan. Next. Macam kenalan we. Nak kenalan Harun, sebelum kita Harun, jalankan. Harun, jalan lah Harun. Kita punya aktiviti. Harun, jalan. Assalamualaikum. Nama saya Al-Amin. Kalau dua angkat tangan tu, korang dah lah pakai baju sama. Angkat okay, tangan, angkat tangan. Tahu mana Al-Amin, mana Kamarul. Kamarul saya cam tadi. Nama saya Al-Amin. Bekas kumpulan nasib. Bekas kumpulan nasib. Ya betul. Oh, nak dengar nasib sikit boleh? Haa, boleh. Cuba sikit. Apa dah, nak ni? Supong kayu daunnya rimbun. Jebak ketipung. Okay. Lagi ni? Hello, nama saya Al-Fatih. Saya pun satu grup dengan Tuzuri. Kembar, dia kembar. Kembar? Kalau ramai daripada kepala nasi tu, boleh dendangkan tak satu lagu? Boleh, nanti je. Kalau lagu boleh. Macam tu. Kami dah insaf, kami dah insaf. Kami tak buat lagu nasi lah sekarang, lagu rock je. Kau buka mana ni? Legak sangat kau ni. Hei bapak, kembar. Hei bapak. Cai, pergi Cai. Lambat-lambat Cai. Pergi. Nama aku Syahmi Niat lah. Aku punya nasi juga ke? Itu nama panjang. Nama panggilan dia Cai. Okay, nama panggilan dia Cai. Nama panjang dia tu lah. Bukan Macai. Bukan Macai. Acai. Acai. Dengar tadi Macai tu. Jangan main-main. Kawan saya. Dia mengajuk. Jangan, sabar. Okay, abang rambut. Oh, abang rambut pink lagi pula. Abang rambut merah tu? Abang merah ni? Abang. Siapa nak? Mr. Tu. Datut? Ha ni apa benda? Apa kat mana ni? Apa kat mana ni? Ada masalah ke dengan nama saya? Mr. Tu ya? Okay, salam kena. Salam kena. Rambut pink, cepat rambut pink. Ah, you say? Nama saya Mustahil. Saya bekas Mustahil. Nama saya Mustahil. Saya bekas gitaris Rima Barga. Mustahil itu Mustahak. Apa benda dia? Mustahil. Adakah ambisi ni akan Mustahil sebab ada Mustahil? Takkan. Boleh takkan berlaku. Rambut kuning. Rambut kuning. Ni bapak dia, Mustahak. Jangan tengok dia punya topeng. Mustahil. Dia main nama aku eh. Hai. Penjual bekas orang. Bekas orang. Tak ada bekas mana-mana. Japa bekas orang. Bekas orang. Bekas orang. Ya, bekas orang. Bekas orang. Dah pernah kena pakai dah tu. Ah, barang hitam belakang tu. Yang pakai emas tu. Handsome lah abang tu. Nama apa? Manap. Siapa? Manap. Nama dia Manap Gorgon. Gorgon eh. Okay, dah tak intro. Okay, sana kena tak Gorgon.
So itu jalan someone bawa lori. Kenalan dah boleh tolong ke dua orang ni nak intro kan. Eh sorry sorry saya tak perasan lah. Perasan lah dia ni. Saya nak balik. Tama-tama kami saya tamai ni. Saya kenalkan saya mak ayam EDM ya. Oh, mak ayam EDM. Oh my god. Saya mak ayam EDM. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. 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 Apa ni? Kembar aku ni terdendang ni. Okey, ni kalau saya pergi dekat nak gelap KU tu ada gadis-gadis lah. Ada jadi bapak ayam tu. Saya lebih tertarik dengan anak ayam lelaki daripada anak ayam perempuan. Oh, lelaki. Oh, tak apa. Anak ayam lelaki tak banyak urat. Kau gebus kat mana ni? Kau gebus kat mana ni? Gebus mana hampa ni? Okay, so kita EDM. Ah, jom. Saya minta diri. Polis. Baik, baik, baik. Hah? Hah? Sini lah. Ni. Polis. Hah? Apa ni? Mana ni? Polis. Mana polis ni? Ni. Bukan. Polis. Mana? Mana? Kena kena apa ni? 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 Aku tahu lah pokok. Weh, aku tahu lah pokok pula banyak pokok. Aku tahu banyak pokok. Jangan kebu ni. Weh, gerak weh, gerak weh. Better gerak ah sebab takut nanti dia isu apa orang poli. Perjanjian semua dia capek. Baik, boleh. Tak tak dia. So, dia pakai baju poli. Pakai baju poli. Boleh. Okeylah. Yang dah sunat belum? Eh, ya pasti yang dah sunat. Oh, ya dah sunat. Betul-betul. Tak kisah lelaki perempuan. Lelaki perempuan lagi bagus eh. Dia cakap kalau yang perempuan lagi bagus. Oh. Ah, okey dah. Sekarang nak tunggu apa ni? Oh, bos pun tengah simpan belakang. Tunggu bos pun tengah simpan belakang. Ni abang ni nama apa eh? Gimana? Saya berbindak lah dengan abang rambut putih. Nama siapa? Nama saya. Eh, panjang nama saya lah. Nama apa? Nama siapa? Nama saya Al-Fatih. Oh, nama saya Muhammad Very Cool Guy. Baik, baik, baik. Very Cool Guy. Lebih pula bang. Ha, panggil Gil. Eh, panggil Gil. Apa-apa dalam walkie ya. Oh, Gil. Baik, baik. Nenek apa main sini? Nenek apa baru nak ayah kat apa? Apa berminat dengan saya? Tak ada ha. Abang-abang saya tengok handsome. Memang lah. Saya dalam ramai-ramai saya ya. Lagi-lagi saya gay kan sekarang. Ambil kontak lah Roger cerita. Saya. Eh boleh tak ada masalah. Jadi macam ni lah agak dah. Nanti kita blind date ya. Aku belah nanti dia tarik. Saya tarik ini semua ni. Sorry. Umur tak habis lagi. Hello. Bagi lagi ni. Dorang minat dengan anjir. Baik. Masih. Sama-sama. Oh ya Ansal. Aku tengah menang eh. Dorang nak anjir kat sini. Anjir. Anja kenal ke? Dorang ni Anja. Dorang nak ni. Apa nama? Dorang nak Anja. Tak tahu, tak kenal. Semua tiga lelaki ni. Jojo. Saya berminat lah. Apa Jojo? Nama aku Kak Marul kau ni. Dorang kisah korang kat mana? Oh, panggilan Jojo lah. Panggilan nanti Jojo. Saya macam kenal lah nama Jojo ni. Kamarul. Kamarul. Kamarul GTO tadi. Okay, panggilan Jojo Melon lah. Kamarul. Wei, saya aku nak tanya hangpa. Ni tadi ada buah hangpa tak boleh cakap tu ya. Macam buah hangpa. Tak ada guna apa noh. Kita pasal hangpa tu ya. Ni aku nak tanya hangpa. Buah si tu sakit apa? Tak menyerah. Dia ada pendarahan dekat ulu hati sikit dekat hati oh, dia. Oh, so sekarang ni kita nak rembat organ bulu hati sajalah. Buah hati. Bukan buah hati, bukan bulu. Bulu tak ada function. Kita nak hati tu. Okey, so sekarang ni kita nak rembat hati sajalah. Betul. Itu ya. Sebab tadi aku nak tanya tadi bos hangpa yang cakap dengan bos aku. Depa tu macam tau lah. Sekarang ni kita main cerita kita. Demam dengan bos hangpa lagi pelik. Jom balik. Balik. Boleh. Dah boleh gerak dah. Dah settle dah. Habis dah anje. Apa yang kacau lu? Baik, masih diam. Siapa dia orang? Nak apa? Selamat hari raya. Selamat hari raya. Motor tak ada minyak lupa. Jap.
Jom. Lupa nak jemput diorang ke? Datang. Kita punya ni. Kita punya rumah terbuka. Tak ada siapa jemput eh. Bozor minta jemput sendiri. Oh, okay. Cuk, mana ni cuk? Jemput 66 boy. Hai. Cool. 66 eh, boy. Tak pakai heli apa-apa. You, matikan je motor ni, bising lah. PD lambat sampai. Bogel eh, lagi kat pantai. Sam. Kenapa teruk eh? Makan. Dah dah, lapar eh. Tak boleh nak siap bagi penuh eh. Eh, rumah nenek eh. Orang nenek 10 orang sama lah. Dia nak join ni eh, sama. Sambun, sambun lori kah? Apa barang sama lori? Dia? Terima kasih kat bandar. Pantai. Tiji, tiji. Siroko macam sedap. Tiji. Sekejap, cuci mata ya. Siroko. Sayang, saya nak minum 2 minit kejap. Boleh ke? Makan ke? Boleh lah. Siroko ataupun ni lah. Apa degut? Alih tu. Pula. Alih. Kita ni lah jadi budak kambing, budak kambing. Kita nak open house lah nanti. Kita nak sedap dia orang supply kambing. Ha. Pak mak mister. Mama sendiri. Teruk lah Diko, teruk lah. Aku terus nak gerak markas. Eh, Jad. Kenapa? Mana kau? Aku busy jap. Aku nak jap. Ada urusan family. Ada urusan family juga. Baik-baik, hati-hati. Niko. Dia macam tak ada weapon ni. Mana? Dah? Dah habis minum dah? Dah. Dah habis minum? Nanti je dah cek-cek. Buat baju dululah. Tak nak pakai baju macam ni. Boleh. Dia boleh agak dah tadi macam ni dengan jalan 9. Siapa yang kena baca kan? Ada masalah je. Tapi dia kat asas sebenarnya tak apalah macam mana. Ambil bisik. Weh panas weh baju ni nak tukar baju. Panas. Ya. Berlengah dah. Mana? Jalanlah. Asal ni. Macam ni, nak trigger bullet 666 tu ke? Jom lah. Wey. Satu, tiga, empat, mas jangan lupa. Jom.
trigger ni? Belum, belum. Jom, jom. 1, 3, 4 jam. Dia baru keluar. Nak ambil isi bullet. Oh, dia berdarah, dia berdarah. Dia ikut siapa tak ada suhu tu seorang tu? Pin mana? Pin dengan Wan mana? Iya, saya ada. Ada kat Makas ke? Kat mana? Nak jumpa ke? Baru tukar baju. Ada baju? Makas tak? Ada Makas tak? Boleh, boleh. Pin sekali ke? Mas ni. Easy, sayang, sayang, saya ni. Dataran. Apa sih? Wow, 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 wow. Sorry, sorry, sorry. Wow. Busy. Keren, keren, terlupa. Dapin lagi sama. Oh, busy. Ada ya. Sayang, hantar dekat JT boleh? It's okay. Boleh? Okay. Tu kat mana? Tu apa? Rosak. Ah, tak apalah, pergi Makas lah, Makas. Makas teruslah. Okay. Dia diam dulu, dia diam dulu. Dia diam dulu. Ah, dah agak dah. Ya, donat. Nanti. Bapak donat. Ya, tu. Sabar. Janganlah. Repair. Tak nak lagi ni. Ngolah. Nanti tu sebelah kaki tu. Nombor. Ush. Tak boleh. Bawa air berat. Apa ni? Kata nak lumba. Sempang tu. Dia lajak lah tu. Allah. Wah. Crash otak. Oh, berasap lagi motor aku. Apa dong jadi ku? Dongga. Aku dengan kurir je sini. Oh. Yang lain? Jet. Mus. Mana mus? Saya pergi dululah ambil motor kat JT. Ah, baik. Okay. 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 Jati. Ikut sama ni? Nak ambil motor ke sekejap? Berapa orang nak sama? Ramai ke? Ni ke Jaman? Dah jalan ke? Dah. Okay. Eh, takut saya nak tidur lah esok kecil. Fin, mana Fin? Oh, nak. MJ Rain simpan kat Emna. MJ simpan dekat dalam ni. Kereta JT. Eh, siap. Teguh Sam. Wow, wow. Ush, motor terbang ni. Wah. Siapa punya ni? Macam ni je tinggal. Asyik. Orang kaya ni pelik lah guys. Anis, welcome. Tak bagus ni.
Jepit satu tinggup. Baik. Jet mana Jet? Tapi saya tak minat lah nak join. So, saya nak rehat lah. Belum tengah cari. Saya nak kerja esok. Mahu kiri ja. Dah mengantuk. Okay, jom tidur. Saya rasa tak dapat tidur lah dengan Ayang malam ni. Tidur seorang. Marilah tidur berseorangan. Big chair. Mana ni Jamal? Jom. Dah kenapa tiba-tiba ni? Korang kena makan ni? Je ni. Ah, dekat ni stesen minyak 139. Jamal dah wanted ni, langgar orang depan JPJ. All the best. Lagi yang tulis eh? All the best. Apa lagi? Love you so much. Uyo 5M. 5M? Dek Raya. Tak sempat. Tak sempat puyuk tadi. Hal tu. Baju dalam bonnet kau dah ambil belum? Ah. Dalam bonnet boleh.
nak buka ni. Ambil baju tu dalam bonet. Baju kita dengan baju kita, baju ni lain tau. Kut dia. Ya, ya, ya. Tak apa je. Kena ambil tu. Sayang, meh, peluk meh sebelum tidur meh. Meh sini. Meh, cepat, saya kena pergi meeting ni. Turun. Meh sini. Sayang, meh. Kita ada berapa orang? 5, 6. Meh. Lagi seorang siapa? Bye. Okay, say selamat malam. Mwah. Mwah. Dia dah elok tau. Nanti you tidur dulu. Lepas saya habis meeting kat luar tu, I masuk teman dia tidur. Okay? Allah, tidur terus. Okay, sayang. Bye-bye. Bye, sayang. Good night. Bye. Sayang awak. Bye. Yeah, bye-bye. Tidur. Okay, jumpa korang esok lagi. Esok. Alah, esok. Tak lah. Tahu isu lah. Tak lah. Tahu lah. Bye-bye. Eh, thank you, Daniel. Okay. Bye, night. Night. Thank you. Eh, thank you tau. Thank you bagi surprise malam ni. Okay. Jumpa lagi korang. Assalamualaikum. Nak muah, Jay. Nak muah juga. Mwah. Thank you. Mwah. Bye Rin, selamat malam. Jom saya lanja satu JJJ. Hari tu saya scam kan? Hari tu saya scam korang kan? Saya buka sekejap je, lepas tu saya hilang. Okay, bye, assalamualaikum. Thank you. Have fun with the JJJ. Tak tahu lah, saya rasa special sikit malam ni. Rasa special lah. Jom. Dia belanja satu JJJ. Yeah. Bye-bye. Terima kasih.